Pam 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 pam. Jadi pertama gue bilang halo, selamat datang di stream gue. Jangan lupa buat like streamnya dulu. Jadi beberapa hal yang gue harus ngomong sebelum kita mulai live stream hari ini. Pertama adalah masalah rambut. Kayak kemarin gue udah bilang, semang kan gue live stream. Mungkin kalian gak nonton stream gue semalam, ya udahlah, terserah kalian lah. Intinya kan harusnya gue ngecat rambut gue kemarin. Ini gue lagi intro, bapak. Harusnya gue ngecat rambut gue kemarin. Cuman karena kemarin kayak dia tuh kayak cat ungunya tuh nggak nempel dan abis, jadinya gue disuruh sama salonnya datang besok hari Minggu. Bang, bikin channel blast protection. Channel gue udah blast protection kok. Ya gue disuruhnya besok buat ngecatnya, baru ngecatnya. Karena nggak mungkin, gue juga rambut gue ada di bleach kan. Kalau kalian nggak pernah warnain rambut, ya intinya bleach itu kayak ngerusak rambut kalian jujur kalau kebanyakan. Jadi ya gua dianjurkan buat hari Minggu sama salonnya. Jadi yaudah, Minggu. Itu pertama. Kedua, kalian nanya texture pack. The judge real gak bang? The judge is fake bro. Nih, kalau kalian nanya kenapa texture pack gua gini, gua pilih texture pack yang versinya gak terlalu tinggi. Kenapa? Karena gua harus mempersiapkan kelancaran Minecraft gua buat perang hari ini, guys. Ya, kalau sekarang kita pakai texture pack lama dulu enggak apa-apa sih. Cuman ini warden kok. Ini pedangnya juga pedangnya PGM yang warna merah panjang. Cuman karena itu pedang bikin nge-lag, dan ya kalau gua mau ganti, kalau gua mau rename pakai level nanti enggak cukup, ya udahlah pakai pedang biasa aja, gua enggak peduli juga, Cok. Gua enggak peduli mau pedang-pedang keren, pedang-pedang tapi enggak keren mah gua enggak peduli. Gue gak peduli cu. Yang penting kita bantai, kelar, EZ gitu. Oke. Nah, sekali lagi gue bilang, roleplay brutal hardcore itu tidak pernah di script. Oke. Jadi ini gak ada. Kita cuman bilang ada scriptnya. Tau gak scriptnya cuman apa? Oke guys, hari ini kita nanti bakal ada pergelutan ya. Terima kasih. Nah, kita di Discord cuma ngomong gitu doang. Hari ini intinya episode terakhir dari Brutal Hardcore fase 2 yang akan ada fase 3-nya minggu depan. Minggu depan fase 3 bakal mulai. Pokoknya di Discord announcement di kita ngasih tahu ke anak-anak Brutal Hardcore kalau misalnya yaudah hari ini hari terakhir bakal ada pergelutan, enjoy. The judge yang menang atau warden yang menang? Kita enggak tahu. Bahkan bukan kalian yang gak tahu, kita sebagai playernya sendiri juga gak tahu apa yang bakal terjadi. Apakah tiba-tiba ada pengkhianatan? Apakah tiba-tiba ada yang pengen bertukar pikiran buat tiba-tiba jadi the judge? Atau mungkin tiba-tiba yang dari the judge tiba-tiba pengen ke sisi kita? Kita gak tahu. Kalian gak tahu, gua juga gak tahu, semuanya gak tahu. Jadi gua bilang sekali lagi, semua hal bisa terjadi. Bahkan dalam pergelutan nanti, contohnya gue mati dalam waktu 5 detik, Yaudah gue mati dalam waktu 5 detik. Contohnya tiba-tiba mulai gelecut, tiba-tiba gue di kristal sama 5 orang, Bar. Terus gue mati, Yaudah. So yeah, itulah kenapa kalian minta gue pasang texture pack.
Karena itulah alasannya. We never know, bro. IOU, IOU, IOU. Iya, gue tahu IOU masa pakai sekarang. Nggak pakai sekarang lah. Nanti lah, pas di sana lah. Ya, IOU ada di under chest gue. Biarin aja, cu. Kalian pada napa sih? Ada. Cuman ya, masa sekarang kalau gue pakai IOU itu ada jeda waktunya, guys. Jadi kalau misalnya kayak contoh gue pakai sekarang, sejam lagi udah nggak ngefek IOU-nya, gitu loh. Ada jeda waktunya di IOU. Gitu loh. Jadi ya, obsidian kurang. Makanya kita kumpulin sekarang. Masih lama kok juga lagian. Masih ada roleplay awal-awalnya dulu. Enjoy aja satu episode ini. Stream hari ini mungkin lebih lama. Mungkin bisa 2 jaman. Tergantung sih. Kalau gue mati ya cepat ya udah. Tapi kalau ini ya 2 jam. Pokoknya gitulah. IOU itu apa sih bang? IOU tuh gini. Baik, yang teman nanya IOU karena gak pernah ikutin roleplay sih ya. Bapaknya yang gak pernah ikutin roleplay maka ikutin. IOU itu jadi gunanya tuh gue bisa ngekontrol si Azazel buat ngelakuin apapun ke gue. Gue bisa kayak okay, IOU aspek nyala cetek. Kayak kartu dia kayak kartu kuning gitu loh. Kayak cet. Okay, sekarang lu harus ngebantai the judge. Yaudah dia bakal bantai the judge. Segitu. Okay. Ya udah. Pantai lo ya. Halo guys. Aku dukung Korea nanti ya. Korea Brazil aku dukung Korea. What the? Kamu tahu enggak? Kamu tahu enggak aku salah satu pendukung the judge lo. What do you mean, bro? Kau tahu tidak? Maju Use right now, bro. Sekarang bentar. Jadi bentar. Gua plot twist-nya server kehack lagi anjir. Ya, sekali ya. Anjir. Sampai sekali, guys. Bengin kalau ini ya kehack anjing goblok enggak bakal kehack lagi cuy ini. Obsidian makasih, bro. Woi, ada obsidian lebih gak bro lu, bro? Okay, guys. Tadi banyak banget obsidian tuh di Dazan. Okay, kayak gini deh, bro. Bentar, sabar ya. Gimana ya? Gua rasa kita mulai persiapan kita 10.000 bang kartel ya, supaya gunain bang sebelum perang. Iya, gua gunain enggak. Justru gua pakainya tuh pas udah datang ke tempat, udah ada the judge-nya baru gua aktifin. Gitu loh. Cuk, thumbnail cuk. Iya dong. Supaya gila, maksimum. Gua juga punya dong. Jangan dong. Oit. Aku dapat gratis loh. Oit. Apa oit? Oit. Lu pada udah senggak bukan lu pada. Oit, gua panggil oit. Oit. Oi. Lu pada emang udah siap? Udah, siap ngapain? Ya, emang kita gua sih ngapain dah? Gua sih mau santai dulu sih, soalnya biar si Ayon enggak pergi. Siap apa ya? Kita enggak ada. Anjing bro ya. Enggak ada apa-apa, cu anjing. Kita enggak ada ngapa-ngapain sih anjing. Enggak tahu, cu, apa sih, cu? Misi. Bapaknya kenapa sih? Rumah kalian kita mau perang. Enggak, kita mau bangun base bersama. Iya, kita mau bikin base. Kita mau buat base. Betul. Kita mau buat base, betul sekali adik-adik. Betul. Weh, gua ada ini, cuy. Oh iya, gua ingat gua berada ini nih. Nah, bro. Udah siap semuanya. Weh, saya mah sudah siap semua, kids. Yakin. Ada yang kurang enggak? Enggak ada yang kurang sih, semua udah aman sih. Aku sudah yakin apakah ada yang kurang. Mau ini, mana? Kamu enggak mau ini? Silakan dibuka. Ini kasih kita semua kasih. Bambang itu barusan siapa yang ambil anjing itu punya Samsul. Yang punya Samsul yang punya hak. Samsul yang punya hak. Balikin enggak? Anjir, what the fuck? What the fuck? Lagi mana satu lagi mana? Bukan aku. Itu satu lagi siapa? Ambil Ubi. Hah? Bukan aku, bukan. Tiga totem itu buat lu, ambil. What the fuck? Hah? Respect.
Ambil, ambil. Gini, pack sulit. Siapa yang diincar sama The Judge, anjing gitu aja dah. Aku diincar. Weh, bro, what the fuck, bro? Hah? Ambil, tiga-tiganya ambil. That's for you, ambil. Tentu gue banyak banget, Ten. Goblok ya? Eh, cok. Ambil. Cuk, anjing, cok. Banyak, anjing. Dapat dari mana lo, anjing? Goblok. Dibudin. Lu punya berapa totem dibudin? Enggak gini. Ya, yang gua denger ya yang engkor lebih enggak Ubi? Lu ada engkor enggak? Engkor gua ada 2, tak gua enggak pakai engkor sih, ada mau pakai engkor enggak? Ya udah kasih aja. Gua dong, gua cuma 2. Kasih gua. Tuh. Siapa yang mau pakai gua enggak tahu, udah terserah kalian lah. Mana? Mau Samsa atau mau Gizan? Gizan deh. Totem. Mana tuh angkor tuh 2 tuh situ tuh. Temen gua cuma satu, bisa enggak anchor? Bisa lah, bisa. Goblok anjing. Gua enggak mau pegang ini dulu deh. Nanti kalau misalnya kita ke heaven, kita perlu buka apa? Lu yang bukain dulu pintunya. Satu orang ya. Warden juga enggak perlu buat sekarang. Gua sama bawa ini, Cok. Enggak, gua mau bawa ini soalnya nih, bentar. Aduh, gua perlu bow guys sekarang buat ini. Ntar dibudin. Kau punya berapa totem? 4. Aku aman. Nah, ya. Enggak, dibudin. Enggak, jangan. Aku enggak mau menang. Gini. Ya, yang gua denger ya. Yon. Lu katanya mau jadi support tuh. Lu kenapa enggak maju, bro? Bareng kita, bro. Nanti. Gua juga enggak bisa maju ya. Gua pakai respawn anchor doang masalah ya. Gua juga enggak bisa maju ya. Dibudin, kita bakal jadi frontliner ya, dibudin. Lu 4 totem, gua 6 totem. Nih, moga satu nih, satu udah, aja. Udah lu pegang aja. Tenang Ubi yang diincar. Udah lu pegang Ubi. Tenang aja. Sumpah. Orang-orang tuh ya, pada ngincer lu. Orang-orang tuh pada ngincer lu, gimana sih? Kita sebagai temen lu yang paling bawah nih ya. Kita tuh ngelindungin lu, Cok. Betul. Gua enggak mau dia mati, Cok. Enggak, aku enggak bakal mati. Pegang janji gua. Santai, ini bukan kayak BPK kok. Itu mati gua karena skrip. Santai. Oke. Okay? Santai, relax, oke? Okay? Santai, gua enggak bakal ini kok jadi donat. Okay. Yang pasti gua mau bawa ini, Cok. Bentar, mana nih? Nah, gue mau bawa ini, Cok. Set armor. Jika armor siapa? Armor gue hancur, Cok. Soalnya armor bentar. Kalau kita punya totem, kalau kita punya totem, yang ribetnya adalah armor kita tuh bisa pecah gak sih, Cok? Besar lah, bisa dong. Kita kan butuh XP, tapi katanya gak usah butuh XP ya. Mati-matian aja udah. Jadi menurut lu mending bawa armor kedua, atau menurut lu mending pasrah dengan satu armor? Gak perlu. Pasrah dengan satu armor gitu. Jadi ada. Yes. Gak apa-apa, lama-laman aja biar Ayun gak pergi, Cok. Gak apa-apa. Ubi. Nape. Nih, satu. Frontliner. Apa anjing, lu kasih gua apa? Incat gua di level. Anjing. Kalian pada simpen lah beberapa buat diri kalian, anjir. Aku udah ada. Enggak mungkin aku ngasih tapi enggak punya diri sendiri. Ada yang donate gue gini, Pel. Makasih banget tuh udah kasih Ubi totem. Berapa tuh? Nominal. 5.000 doang, 5.000 doang aja. Nominal aja. Ada nominalnya anjing. Emang enggak boleh nanya. Kamu emang mau maju, Sul? Enggak, lu aja enggak usah. Yang mau maju siapa? Oh, itu dibudin. Apa anjir? Udah mau, Cok. Lu ya, megang, Cok. Aku udah di 2, gacak. Udah gua dari sini. Gua Aero mau Aero slow falling, guys. Lebih udah bagus buat nanti pain crystal. Ya udah, berarti semua udah aman ya. Misi. Aman. Gua mancerin. Ikut saya, Temaru. Hurrah. Let's go, guys. Are you prepared for your ends? Nah, bro. Udah, sumpah ya. Bro, gak usah macem-macem, bro. Gak usah macem-macem, bro. Ubi. Apa? Ini tadi meledak, Cuk. Gara-gara si Dazen naro. Lihat tuh, tadi ini meledak nih gara-gara Dazen, loh.
Bro, apanya lalu itu jadi gue perlu 2 obsidian lagi cu. Nggak obsidian gue sebenarnya harus, kalau bisa boleh satu stack deh sebenarnya deh. Ada yang bisa kasih, ada yang punya banyak obsidian nggak? Si ini ada obsidian ini. Obsidian ada yang punya banyak banget nggak? Gue perlu satu stack kalau bisa. Kalau bisa gue perlu satu stack soalnya. Tuh pasti udah ada satu stack. Jadi supaya jadi building block gue juga cu. Nah jadi enak gitu loh. Nene ubi ubi. Nih ada nih satu stack. Udah boleh lah, lebih lah, sakit lagi. Udah cu, sekarang kita mau kemana? Kita ke heaven dulu yuk. Heaven. Gokil ke heaven rame-rame kak kita. Heaven. Lagas. We are the tetap. Si well salah mengancam kamu orang ubi ini loh. Bapaknya ini loh. Ini hapus lah. Masih ada firework lebih gak? Jadi mau ke heaven. Heaven yuk. Aduh itu gua Elytra gua udah mancur loh. Ada yang punya ini enggak? Langsung penyupplier langsung gas anjing. Oke. Mana. Nice support. Jangan. Itu mending dipakainya buat perang nanti. Coba lihat ada lu udah berapa? Belum ya berapa? Satu stack. Satu stack, mending lu simpen aja. Itu buat nanti kalau misalnya kita gini itu kita armor kita udah mau hancur. Bentar. Sekarang pakai ini dulu nih. Dibutin, lu enggak punya ini dibutin deh. Enggak punya yang enchanted book ya? Ada. Oh, enchanted book boleh dong pinjem dong. Enchanted book nanti kita bisa ambil lagi nanti di sana. Ini enggak ada yang mau nutup-nutup kah? Sisa dikit tapi cukup deh ini kayaknya. Iya, cukup. Oh, ini mah cukup anjing buat elitra doang. Soalnya guys, jangan dekat-dekat gue ya, guys. Oh, iya. Jangan dekat gue. Please, ntar misi dulu. Iya. Yuk. Yuk, ready? Kita ke mana? Heaven ya? Heaven kan ya, udah ya, Heaven yuk. Jadi aku minta firework. Yang pertama nyampe duluan deh. Anjing sih. Kalau pro aja. Apa dulu ya kan? Apa dulu ya? Apa dulu bro? Harga diri kah bro? Oke bro. Oke. Hitung. Ya enggak lah, lebih mending bawa semua lah. Tuh, dua. Tiga. Goblok. Anjing itu border anjing, goblok. Udah, enough with the hyper speed guys. Udah cukup guys. Hyper speednya cukup guys. Gue nyampe duluan anjing. Gua malah nyampe duluan anjing. What the fuck? Bentar ya. 10.000, bang kok pedang lu gak samurai? Karena gua gak pakai texture pack. Texture pack yang versi paling terakhir gua gak pakai. Kenapa gua gak pakai? Karena nanti nge-lag takutnya. Pedangnya soalnya nge-lag, ada partikel-partikel lah. Punya 3 stack. Bang, jangan taruh. Bang, bukain dong. Astagfirullah, udah ada ubi. Oh no, udah ada ubi. Aduh, black hole. Ayo, udah. Balik. Bukain dong, Bapak. Aku denger ya, mana ya yang suka bilang harga diri ya? Mana, bro? Kan pada lama kali loh. Gua udah dari tadi loh. Sumpah, ini enggak bisa di ini mana nih? Ini mana ini? Ini si Ion mana nih yang sok-sokan mau hyper speed? Aduh kencangan sabuk pengaman. Kalian lah yang naik, ngapain kalian dalam sini? Diusir sama yang punya. Turun, kita mau turun, bukain.
Udah dibukain 3 kali. Eh, bukannya enggak diturunin liftnya? Kenapa enggak diturunin liftnya? Udah rusak dah tuh. Tuh, enggak bisa turun anjir. What the. Jangan dipencet dulu, jangan dipencet dulu. Kita di atas enggak ada yang mencet. Kita di atas enggak ada yang mencet. Spanyol-spanyol aja sih. What the fuck? Siapa di atas? Ada yang pakai baju kuning, guys. Bro. Lo tuh hoki, pakai jurus bulok, kurang. Full power. Oh man, Spanyol bro. Bang. Jadi, gue juara pertama, lu juara dua kan? Mana ada, anjir Allah. Kalian pada udah ketemu Weko belum? Kalian pada udah ketemu Weko belum? Lu gede banget sumpah. Belum, Weko habis masih kemarin belum buat bang. Burek. Hah? Burek. Belum balik lagi kah? Kemana Burek? Ada Weko. Burek. Ngecil-ngecilin form itu gak sama, cok. Burek. Kita harus nunggu Weko, kita cari Weko, cok. Zul, bantu Zul. Bantu Zul. Burek. Ini yang pakai baju warna merah ini yang kalah sama Jepang, bukan? Apa itu? Oh. Bro, relax, bro. Bro, relax, bro. Aduh, bang, relax dong, bang. Curang itu. Astaga. Kotak anime itu. Sama aja doa begitu. Baju, bro. Baju. Ini yang kapan? Oh. Aduh, begitu. Yang Brazil-Brazil aja. Bahkan apa? Kenapa kalian pakai baju gituan sih anjing ya? Kalian pada ngapain coba? Bola dulu, bro. Kenapa bola dulu, bang? Aku enggak di refill ininya botol enchantingnya. Apa? Ininya aku mau diambil sama Bali. Cok, dengar gue ya. Dengar gue ya. Sumpah ini berisik banget anjir. Sumpah ya, buat membantai the judge, cok. Yang Spanyol-Spanyol. Kita harus menunggu namanya Weko. Weko di mana? Weko. Iya, dari kemarin tuh Weko tuh masih belum ada. Di kananku itu ada online 29 ya, rame sekali. Oh iya, wow, yang online di Brutal Hardcore ada 29 orang, adik-adik. Kok tumben banget ya? Oh iya, kan akhir pase. Pase. Bang, kamarku udah di-upgrade belum, bang? Belum, enggak ada waktu buat itu, kita ngurusin ini dulu, bang, perang anjir. Kenapa kamarku belum di-upgrade, bang? Bang, kenapa belum di-upgrade? Kamar baru tinggal 2 biji tuh, tinggal 2 biji. Itu mempengaruhi. Ya, dipake. Butuh si Jepang satu ini loh. Enchanted itu jangan dipakai dulu, bab goblok ya. Apa? Enchanted tadi ada pakai enchanted. Tadi dua itu sampah itu sama. Masalah kita perang bakal sampai selama itu sampai ngancurin ini. Kayaknya ada yang bakal ke instant kill enggak sih aku? Siapa ya? Yang mati pertama G. Gua berarti. Oh, lu memang gay. Brazil gay. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Aduh. What? Kenapa? Gay. Anjing, dasar emang ngomong gay. Tiba-tiba ngomong gay ya. Gak, jadi ngapain kalian kesini? Ya kita mau cari Weko lah. Ya mau cari Weko. Weko di mana? Kayak manggil ini. Ya karena saya harus mencari di mana Weko itu. Mending bantu kita aja, Zel. Aku enggak pernah lihat Weko. Siapa? Ini siapa? Siapa itu? Lah, Goy panjir. What the fuck? Lah, Goy panjir. Udah, tadi mau apa? Tuh, apakah Weko akan ada di sini adik-adik dalam waktu yang dekat adik-adik? Strategi lu apa buat ini tempat jokonya? Emang hari ini apaan sih? Yang enggak ada apa-apa, hari ini emang enggak ada apa-apa, apa sih lu? Kayaknya sibuk banget hari ini dah. Ya kan gua mau cari Weko doang, gua kangen sama Weko, cok. Kan gua kangen sama Weko, itu doang. Iya, aku mah cuman kangen sama Weko.
Captain atau lain siapa tuh? Kalian pada emang gak kangen sama Weko? Masih. Nah, justru gue dari kemarin menunggu dia selalu di sini, selalu menunggu dia di sini. Eh siapa ya itu ya? Menunggu ya, di sini. Si. Makanya sumpah ini goipes siapa sih? Gue perbaikin Jo. Ini manusia goipes siapa sih? Marahin. Ini siapa Cok? Ini udah. Ini siapa? Boleh gue bunuh gak? Ntar coba. Gak punya gue anjir. Yo, Ayon, gue lagi melihat. Gue punya. Ini kata bisa berhasil. Kalian pada lihat ada yang lihat GM di mana enggak? GM kemana? GM enggak tahu sih. Gua enggak lihat. Katanya sih di Kimochi katanya. Di Kimochi kah? Sama gua. Iya, dia bilang dia di Kimochi. Dia nunggu kita kayaknya. Gua sih lagi lebih tepatnya menunggu Weko anjing. Kita ke Kimochi, what the heck? Are you serious right now, bro? Kimochi mau jauh ya? Ya dibudin sini. Apa? Aku mengaku kalau aku tuh the judge. Canda bang. Aduh bang, sini bang. Kalau kamu ngaku kamu the judge kan nanti ceritanya nggak masuk akal. Oh iya benar bang, iya bang. Gini cok. Apa? Ini kenapa ada di sini anjing? Gue cuma mau nanya. Ayo deh sekalian sama semua warden. Kalau itu panggil Ayon juga. Panggil Ayon, Sulis, Guswan, Dazan, semua. Panggil semua warden. Panggilin semua. Kenapa kau begitu bang? What the fuck? Lihat pantatnya Bel. Apa anjir? What the fuck? Tembok cok. Ada yang punya ini enggak? Anvil enggak? Dajan, kamu mau totem Dajan. Gini atau gini? Ya udah dia mau satu totem. Kamu punya berapa engkor? 14. Oh, kamu enggak tahu bentar. Bentar. Kamu bisa angkor enggak? Pandai gak kamu dalam mengarper angkor sedikit ya adik-adik ya. Pandai gak kamu dalam angkor? Apakah kamu menjadi frontliner? Apakah kamu akan maju-maju ke depan? Oke, yaudah. Gini. Sini warden. Gua bilang warden ya. Jika emang terjadi malam ini sebuah keributan yang hakiki, gua cuma mau bilang kalau misalnya dari semua orang yang nanti akan ada di tempat tarung itu, yang bener-bener kita bisa percayain hanya kita doang. Dazan mana anjing? Oh, Dazan belakang gua, anjing. Gua kayak gini, mana Dazan anjing? Belakang gua anjing. Dazan, kamu kegirian dikit dong Dazan. Kamu kenapa suka pegang-pegang pantat orang sih? Nah, intinya okay. Siapkan mental kalian. Siapkan semua ini kalian. Soalnya walaupun nanti kita ada Ajajel pakai IOU, walaupun mungkin nanti kita ada Weko, walaupun mungkin nanti kita ada Kimochi buat ngebantu kita, tapi ingat ada namanya kata pengkhianatan, bisa terjadi. Oke, semua itu bisa terjadi bro. Oke, pengkhianatan bisa terjadi, semua bisa terjadi, tapi yang paling gue percayain adalah member-member warden gue ini. Oke, bisa aja kita ajak Kimochi, tiba-tiba Kimochi ya bantuin the judge. Bisa aja kita ajak si Weko, Weko bantuin the judge. Kita nggak ada yang tahu cuy, we never know bro. Kita nggak tahu apa cuy. Tapi tetap aja kita yang penting fokusnya bantai the judge ya. Kimochi ya sebagai anggap. Tapi jangan sampai nanti kalau misalnya tiba-tiba ada Kimochi bilang kayak gini, kayak apa namanya, kayak
Pokoknya kayak kalian disuruh kayak berduaan. Iya, jangan diprovokasi sama Kimochi. Kayak kayak takutnya diperangkap sama Kimochi gitu. Ngerti kan maksud gua? Ngerti kan? Ngerti kan? Iya. Stay cool. Jangan gacor si Tai sih. Stay awesome. Gini. Malah outro anjing. Peace out. Satu hal lagi. Itu siapa yang gacor dapat anjing? Iya, anjing ada gacor. Nih, satu hal lagi. Jangan, di sini jangan, kita ngomong aja ke viewer ya. Kita langsung ngomong ke viewer ya. Bahwa ini tidak di script, oke? Okay? Yes. Oke, benar. Benar ya. Apapun yang terjadi. Jadi pokoknya ada sih script-nya. Tahu enggak script-nya apa? Apa? Oke, guys, nanti tanggal 3 Desember kita closing Brutal Hardcore fase 2, bakal ada pergelutan. Selamat menikmati. Itu doang, Cok. Itu doang yang kita tahu. Itu doang yang kita tahu. Siapa yang menang sama detail-detailnya enggak ada. Enggak tahu. Itu siapa yang mati pertama, yang mengakhil pertama enggak ada yang tahu. Ini bukan BPK. Bisa aja ya, ini bukan BPK SMP di mana kalian akan melihat seperti epic moment. Wah, Elestia melawan Dewa Malik, terus ada animation keren-kerennya, terus ada pergelutan yang gitu. Karena kan kalau di BPK kan kita siapin ceritanya supaya ceritanya jadi intens, supaya perangnya jadi intens. Yeah. Gua enggak tahu, Cuk. Bahkan ini perang bisa hanya berlangsung selama 1 menit, Cuk. Iya, yeah, benar-benar. Jangan berekspektasi lebih. Jangan berekspektasi lebih. Semua. Kita nggak tahu kita bisa menang atau enggak. Dan mengingatkan nih, yang jago PPP belum tentu bisa menang di sini karena keterbatasan senjata. Resource dan mental. resource dan mental anjing. Dan siap-siap untuk tim musuh kalau ada dan tim kita yang mati dikit. Enggak, Cok. Intinya gini, Cok. The judge bisa mati dalam waktu 1 detik, tapi gue juga bisa mati dalam waktu 1 detik. Contohnya nih, 5 orang Ender Pearl ke gue langsung. Kan mereka targetnya gue kan. Mereka fokusnya gue kan. Mereka udah bilang mereka targetnya Ubi kan. Tiba-tiba 5 orang Ender Pearl. Ting nih. Tiba-tiba nih ada nih 1 2 3 4 5 nih. Contoh 6 orang deh. 6 orang the judge Ender Pearl ke gue langsung kristal. Tuh. Udah, Cok. Gue langsung no hope anjing gitu. Kelar. Udah. Itu langsung mati deh. Jadi foto siap dulu kita, Cuk. Ya kita foto kata orang yuk. Ya enggak, kita juga foto terakhir sebelum kita ini, Cuk, mempersiapkan mental kita, Cuk. Ya. Foto terakhir sedih banget anjir. Ayo kita foto sini. Bro, kita enggak tahu lagi, Bro, kapan kita bisa bertemu lagi, Bro. Yang warna kalau jujur, Bro. Jujur, Bro. Gua punya bad feeling, Cuk. Gua duduk di bawah, duduk di sini. Tapi enggak. Kita yang penting kita sudah berusaha ya, kids ya. Kita sudah selesit. Enggak usah selesit, Pak. Klikkan aja ini. Wait. Sabar, jangan pukul-pukulan. Lu bisa enggak sih? Sabar dulu. Ini dia. Sabar, Bro. Ubi. You still need. Need. Bang Serva. Iya. Itu kemarin trial maksudnya apa, Bang Serva? Kamu bisa dulu enggak, Bang? Gimana? Suara lu kecil. Trial kemarin tuh maksudnya gimana, Bang? Mulu dah. Diajak ya udah, perlu gue jelasin tanda singkat atau panjang ini? Yang berarti dapat dimengerti. Oke. Jadi trial itu ada dua opsional, Ubi. Ya gue tahu. Ya, dan sebenarnya jebakan yang gue buat itu trial itu tidak langsung jatuh ke dripstone, tapi di bawah emang ada dripstone. Itu yang pertama, faktanya. Lalu yang kedua, masalah the warden, ada wardennya itu enggak ada. Gua hanya menambahkan kata-kata itu untuk menekan psikologi kamu agar kamu semakin sulit memilih. Karena gua tahu lu sebagai pemimpin kami banyak sekali ide-idenya. Jadi cuman memberikan tekanan buat lu bahwa ketika kamu memilih, kamu sudah pasti mati. Itu yang kedua, fakta yang kedua. Dan yang ketiga, setelah kamu mencet tombol itu, gue juga lupa ingatan, gue juga gak tahu. Tapi yang jelas, yang gue masih ingat sedikit, gue keluar dari tempat gue ingin menjemput lu, itu aja. Habis itu gue udah gak ingat apa-apa lagi. Dan yang keempat, sesungguhnya, ketika lu memilih untuk diri lu mati, dan ketika gue udah bilang lu lulus tes, gue kecewa dengan diri gue karena udah meragukan pemimpin gue, dan gue akan menyuruh kalian bertiga keluar dari situ, dan gue akan bunuh diri di situ.
sebenarnya mau seperti itu. Cuman saya dengar kata dari si Debudin sama si Sulis bahwa lu mati kena ledakan TNT. Dan kamu pasti bertanya kenapa ada TNT di situ. TNT itu emang saya pasang, tapi tidak untuk digunakan peledakan seperti yang terjadi pada waktu itu. Karena TNT itu akan gue gunakan ketika lu memilih gue yang mati. Itu aja. Itu fakta yang perlu kamu ketahui. Makanya saya memberikan kamu kebebasan untuk memilih lorong mana yang kamu pilih. Semua saya kembalikan kata kepada kamu. Gacor tadi ya. Ibu Mak. No. What the fuck? Yo, what's up, man? What the fuck? Sabar. Sabar, gua gua mau ngomong sama Bang Serva dulu. Gua mau ngomong sama Bang Serva dulu. Gua stand dia. Bentar. Ken, ada orang enggak jelas. Lanjut Bang Serva. Jadi gimana lu mau percaya mau enggak itu kembali kepadamu Ubi. Kecewa pasti ada. Enggak. Jadi maksudnya kalau gue bilang apa yang bisa membuktikan kalau semua itu benar, lu enggak ada buktinya. Lu mau bukti seperti apa? Lu boleh suruh orang interogasi tempat itu. Bahwa di bawah itu ada dripstone. Dan tempat yang kamu pencet jatuh kiri kanan. Percaya enggak, guys? Semuanya enggak jatuh. Percaya enggak adik-adik? Ini bloknya cuma 3. Ini Bang Serva dipercayain atau enggak nih? Kalau dia tuh sebenarnya ini bloknya begitu kamu pencet katanya tempatnya disabotase. Harusnya gua enggak mati di situ. Tapi yang gua lihat kemarin sih gitu sih, pendek. Literally pendek. Itu semua bukan kemauan gua. Gua enggak tahu kenapa bisa meledak begitu loh. Gua juga kaget. Dan ketika gua hilang ingatan, gua cari tahu lagi tentang kebenarannya terjadi. Ya ceritanya sama di Budin sama si Sulis, dan ya kata si Sulis sih gue mati gitu loh, di mungkin ada yang bunuh antara si Dibundin yang bunuh gue atau si Sulis yang bunuh gue nggak tahu. Aku nggak Dibundin. Gue mana lu Dibundin. Apa pas gue abis pencet button itu, apa yang Bang Serva langsung lakuin, terus apa yang langsung terjadi setelah itu deh lu jelasin dengan detail. Nggak, lu langsung jelasin detail apa yang terjadi setelah gue pencet tombol itu dan gue jatuh dan ternyata gue meledak. Itu apa yang terjadi? Kayak apa aja yang terjadi kronologi? Abis gue pencet tombol itu. Oke, gue pencet tombol itu, gue jatuh kan? Ada suara TNT. Oke. Terus Bang Serva menghancurkan blok buat ngeliatin kamu. Gak tahu maksudnya apa. Terus tiba-tiba tempat itu meledak. Jadi gue hampirin hancurin blok kan? Iya. Itu rencananya gue mau jemput si Ubi, mau hancurin obsidiannya karena gue tahu Ubi gak ada pickaxe gitu loh. Itu aja. Ini deh Bang, gini deh. Sekarang apa maunya Bang Serva? Harusnya gua lu enggak bisa tanya gua seperti itu. Gua bingung. Ubi, gua benar-benar bingung, Ubi. Harusnya apa yang gua rencanakan? Gini deh Bang Serva. Menurut Bang Serva, aku tuh sekarang apa? Menurut gua lu worth it sih jadi ketua. Tapi kalau emang misalnya gua dikeluarkan dari warden is okay. Karena setidaknya poin yang gua lakukan di saat itu juga cuman satu poinnya. Gua ingin semua anggota The Warden itu walaupun cuman dua yang kemarin hadiri. Goblok ya anjingnya ya. Siapa ini, Cuk? Bunuh. Nggak, sekarang. Jadi, sekarang sebenarnya gini loh, Ubi. Gue mau nanya lagi. Itu jadi tempat trial itu. Itu tuh Bang Serva yang salah masang redstone atau emang terjadi pengsabotasan dari seseorang gitu yang mungkin Bang Serva tahu. Kalau emang ternyata apa yang dikatakan Bang Serva itu benar. Saya juga nggak tahu ya Ubi ya, tapi sebelum melakukan test and trial itu, saya sudah mencoba kiri kanan juga sampai berkali-kali. Karena saya kalau membuat trap itu saya tes terus. Orang saya itu kurang yakin terhadap sesuatu yang dibuat. Kalau udah selesai pasti saya tes terus gitu loh. Tapi intinya gini aja Ubi,
Seenggaknya teman-teman udah tahu deh, udah ngelihat keseriusan lu. Itu aja poin dari tes itu sebenarnya. Walaupun ya misalnya gua enggak di Warden lagi, it's okay gitu. Yang penting teman-teman udah ngelihat bahwa lu benar-benar mau nge-lead the Warden. Itu aja maksud gua. Jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti dulu lagi. Ini semuanya gue kembaliin ke lu. Lu gak bisa tanya gue. Menurut gue, okay, menurut gini, lu gue seperti apa. Gini deh, gini deh, gini, gini, gini deh Bang Serva. Aku secara bersamaan ingin percaya sama Bang Serva. Okay. Kalau emang itu beneran kejadiannya, ya berarti aku, kalau misalnya emang ternyata Bang Serva salah redstone, atau emang itu sebuah ketidaksengajaan dari Bang Serva, aku sudah memaafkan Bang Serva. Intinya gitu, oke, okay? Ada namanya aku terbang ser. Tapi secara bersamaan aku sudah kebanyakan apa kepercayaanku kepada orang lain tuh sudah banyak yang sudah dibuang sia-sia gitu loh. Ya, jadi kita cari jadi lebih baik kita cari jalan tengahnya. Oke? Okay? Oke. Okay. Bang Serva gak apa-apa ikut Warden lagi. Tapi Bang Serva akan mulai dari awal lagi. Yang artinya okay. Apa? Yang artinya Bang Serva harus bisa ngasih aku benar-benar kepercayaan yang lebih banget. Supaya aku bisa kembali lagi percaya sama Bang Serva. Tuh Bang, itu tugas lu Bang. Itu doang kok. Aku gak mau ngebuang Bang Serva. Udah Bang Serva pergi aja lu. Yeah. Pengkhianat tuh, goblok, cacat. Enggak. Ayo lo, acaranya lo. Tapi kamu harus mulai dari awal lagi, oke? Okay? Kita cari jalan tengahnya, benar dong? Kebanding aku berusaha buat percaya, tapi ujung-ujungnya terkecewakan. Jar. Atau malah aku mengecewakan, atau malah aku ternyata menyanyiakan salah satu anggota yang ternyata bisa sangat apa menjadi sangat loyal buat aku gitu. Gak ada. Oke. Okay. Tapi ini semua anggota The Warden di sini. Yeah. Yes sir. Ubi, ada sebuah fakta yang perlu kamu ketahui. Apa? Sebelum tes trial. Brazil 01. Sebelum tes trial ya? Trial itu. Sebelum tes trial itu. Si 01 ini loh. Gua sudah punya dua informasi dan satu informasi itu mungkin sampai sekarang belum diketahui atau sudah diketahui, saya juga nggak tahu. Tapi informasi kedua mungkin kalian juga udah tahu. Tapi yang pertama ini. Ketika kita sedang bermasalah, gue bermasalah dengan Warden, ada seseorang yang secara nggak langsung bilang, ayo masuk ke Warden, masuk ke The Jack, kita kuasai dunia ini. Tapak bukan? Bukan. Itu siapa? Orang yang selama ini kalian curigai dan gue juga nggak tahu dia bercanda doang atau gimana, tapi itu kalau dari mulutnya sendiri. Dan setelah dia ngomong begitu, dia bilang, enggak, lupain, enggak. Seperti orang gugup, itu si Pepe. Wow. Bener kan? Bener kan? Siapa? Pepe. Ternyata bener, Sul, selama ini kita, Sul. Soalnya waktu itu gue lihat Pepe ketemu sama Kevin di BBC. Oke, jangan pertanyakan kenapa gue gak mau kasih informasi ini ke lu. Karena waktu itu gue mohon lu mengerti, gue masih diambang ketidakpercayaan sebelum trial itu, dan ya gue kecewa juga dengan trial gue yang mengakibatkan lu mati, seharusnya itu gak terjadi. Lalu untuk informasi kedua, barusan terjadi dan gue hampir mati. Kayaknya gue hampir mati tadi. Hah? Hampir mati gimana? Tadi ketika gue balik lagi ke tempat ini, ada orang yang namanya Kilam. Oh yang kemarin tanya, itu kamu tuh. Anak Warden. Yang pakaiannya warna merah juga. Oh, ya, yang ya. Kemarin itu loh dibudin si kilam-kilam itu loh. Ingat enggak dibudin? Iya, ingat. Dia bilang anak Warden kan lagi mau perang katanya. Hah? Gua bingung. Gua tanya perang di mana? Gua bilang, "Lu ikut gua aja," katanya. Tapi ikut jangan lu kasih tahu ke siapa-siapa ya kalau lu tahu tempat ini, katanya kan. Lalu yeah. Singkat cerita, gua dibawalah sama si Kilam itu sama Jidong sama Kilam bawa gua ke sebuah tempat di mana itu lokasinya dekat BBC dan ada satu goa besar. Saya nggak tahu, katanya sih di dalam situ peperangannya.
Tapi ketika gue samperin ke situ, mereka nggak ke sana, gue samperin ke situ. Dan rupanya mereka berdua hilang ketika gue balik lagi, hilang kan. Lalu gue putar-putar beberapa menit di situ, muncullah anggota yang berpakaian baju hitam merah juga. Tapi belakangnya gambarnya kristal, gue nggak tahu itu siapa. Hah? Kenapa si Kilam sama Indra Jedong ngasih tahu lokasi The Judge ke Bang Serva? Gue nggak tahu. Katanya itu lokasi perang kalian. Iya, itu lokasi The Judge, lokasi perang kita ya. Ah, nggak itu aja The Judge aja. Itu lokasi The Judge kan yang cave di dekat BBC itu kan? Iya, gua salju itu. Ya dikasih tahu sama siapa, sama sistem ya. Iya. Ya tadi Jidong sama Kilam ngajak gua ke sana, katanya kalian di situ lagi mau perang, maka gua kejut dong, gua langsung mau nyusul. Tapi rupanya karena gua curiga ketika mereka hilang, gua enggak langsung masuk, tiba-tiba ada dua orang enggak tahu siapa itu, cuman ngelihat satu orang yang belakangnya ada lambang kristal gitu. Setelahnya yang satunya enggak jelas gitu loh. Siapa anjir? What? Gua enggak pernah deh lihat orang The Judge yang belakangnya gambarnya kristal. Siapa dah? Itu mirip-mirip en kristal gitulah intinya kalau gua enggak salah ingat ya, kalau gua enggak salah ingat. Jadi mereka tuh setahu gua tuh kayak mereka tuh ngebagi-bagi tugas. Ada yang belakangnya gambar bonsai, ada yang belakang gambarnya redstone. Ada yang belakang gambarnya pohon-pohon. Ya, pohon. Ada yang pohon tuh. Makanya. Ada yang belakangnya cuman, ini cuma itu aja, cuman itu aja. Yang informasi dua itu gua harap itu berharga sih. Itu udah gua simpan dan gua akan katakan ke lu kalau misalnya lu udah ngejalanin trial. Kalau itu sukses. Udah. Woi. Kenapa Weko? Gimana ini? Weko. Weko. Dibudin. Kamu baik-baik saja. Bentar. Kan? Gua habis diceritain kok kenapa gua bisa mati. Bener. Lo udah diceritain semua kenapa lo bisa mati. Jadi sekali lagi gua tanya. Untungnya gua tadi ngespon di koral kok pas gua mati. Oke, okay, nah sekarang gua mau nanya, oke? Okay? Dokter Panda, siapa itu? Tak kasih gua buku ya. Lu masih ada enggak bukunya? Kok enggak sakal gua main pegang asli sih megang buku. Mau makan. Kasih gua bukunya. Ayun mana ada babi ya? Ayun. Ayun cabut. Babi ya Ayun ya. Mana Ayun ya? Dia mau ambil potion, Okay. Dibudin, Dibudin. Oi. Nih totem lu yang. Dia ambil potion di mana? Dia ambil potion di mana? Respect. Bang. Ayun mau ambil potion di mana anjing? Anjir, masuk ke dalam situ, cok. Wah, mana sih? Bakal mainnya, Bang. Ina asta. Bentar ya. Bentar. Dadi. Kelvin. Aku juga. Page berapa sih? Aku yang page 15. Page 15 baca page 15. Jelat badan. Oh iya. Dokter Panda itu siapa? Ingat gak lu? Dokter Panda ada orang yang membantu kamu di pasien jurus ketap kali muncul. Nah nggak, gue mana? Nah mana? sekarang gue tanya. Pertama kali lu ketemu patung The Judge, itu lu bareng siapa? Siapa ya? Lu tau nggak sih? Masalahnya gue abis mati tadi, gue nggak inget. Bentar. Orang pertama yang lu pergi bareng ketemu patung The Judge itu adalah member The Judge. Kita harus tahu informasi itu, Weko. Mungkin kalau misalkan gua ngeliat mukanya dia, mungkin kalau misalkan gua ngeliat muka dia, mungkin gua bakal tahu. Yang kalau misalkan gua lihat mukanya yang lama banget. Soalnya gua sama-sama masalahnya fail, gua habis mati anjir. Aduh. What the hell you doing, bro? Jadi lu bener-bener lupa. Iya, gara-gara gua mati. Jadi lu bener-bener lupa. What? Iya. Tapi mungkin kalau misalkan seandainya itu orang muncul, kalau misalkan itu orang muncul di depan muka gue dan gue ngeliatnya dia lama banget gitu loh, mungkin gue bakal inget. Siapa ya? Itu siapa? Pak. Itu bisa di luar, siapa di luar? Oh itu si... Si baju kuning ini lagi. Apanya si baju kuning ini lo si. Si 01 ini lo. Base diserang. Base hancur semua. Semua hancur. Semua hancur. Enggak ada yang tersisa. Bahkan ruangan rahasia pun ketahuan. Enggak sabar. Woi. Lu pada yang mau ikut enggak?
Ayo ajak ya. Sabar, apa? Tapi kamu ke sini. John Warden. Gua di sini dulu sebentar ya. Kalau ada apa-apa ke sini dulu ya. Iya ya, gua kesini. Kenapa? Gua tinggal semua ya. Hah? Oke. Kenapa lu tinggal? Gua enggak bisa nemenin. Gua enggak bisa nemenin. Silakan. Enggak apa-apa. Lu makanya gua buru-buru ke tempat. Buru-buru ke sini cuma ngasih tahu lu dong. Ngentot ya anjing lu ya. Lu enggak bisa nemenin apa, babi? Lu maksudnya apaan, Yon? Enggak bisa lagi, enggak ada waktu lagi gua, Cok. Enggak ada waktu apa? Enggak ada waktu apa lu, Yon? Lu lebih penting ini itu, Yon. Oce, Bang. Coba apa enggak? Oce, lu lebih pentingin Bang. Aduh, ya udah. Oh, ya udah. So. Ternyata dia lebih milih. Mending totem ngasih gua. Mending totem ngasih kita, babi. Anjir ya, kalau lu udah enggak mau ikut perang, mending totem ngasih kita, goblok. Totem. Anjing. Dia lebih milih pergi bareng ceweknya, badut aja. Ayon ya. Kita udah kekurangan satu orang ya. Lu ikut. Ikut atau enggak? Let's go! Itu bro! Itu baru Ayon yang gua kenal, bro! Itu baru Ayon! Gitu dong! Itu baru Ayon! Bangsat ya! Yes, gak jadi! Hei! Ubi! Ini juga sound sekali, anjing! Lebih malah! Napa? Sini, ya. Menurut lu di tim kita yang paling pandai PvP siapa aja? Dibudin. Satu lagi. PvP apa cross? Nggak tahu. Gue sih bakal main napa. Emang napa? Ulang tahun. Kenapa Bang Server? Ulang tahun ya. Iya, Cok. Ulang tahun. Cepat. Ulang tahun ya, Cok. Ulang tahun, Cok. Sumpah, Cok. Dapat mem. Mana ayo gece. Enggak, sabar. Bang Server main ngasih sabar, Bang Server. Jangan diambil. Oh, what the fuck? Itu mau ngasih apa? Dapat apa? Menurut lu siapa yang tadi pandai PvP? Dibudin. Kalau apa? Ban timer kah semua, Din? Damn, son. Ubi juga, Ubi. Gua udah lima. Kasih satu orang. Yaudah. Gua satu lah. Babi ya. Gua satu lah. Dajan mana Dajan? Give me one. Astaga, manusia ini keras. Gua atau coba Ubi. Ubi. Ayam. Tadi aku kasih kompas ke Kaguma, siapa tahu dia mau bantu kita. Oh, ke Warden itu kah? Ya udah, enggak apa-apa. Let's go. Aku sisa satu. Kaguma mana? Nih gua kasih totem deh. Gimana? Oke. Gua kasih totem. Iya. Kaguma, buka pintu. Buka pintu Kaguma. Woi. Panggil Kaguma dulu, Kaguma mau ikut katanya. Mau lihat. Terobos aja, terobos. Enggak, lagi siap-siap mereka, Bunuh lu sini. Lagi siap-siap. Bang, kamu mau ikut kita gak, Bang? Base kita udah ledakin, Bang. Bang, kamu ikut kan, Bang? Ada urusan ini kalian ngajakin kita. Ayolah, Bang. Ayolah. Mereka. Mereka telur lah, come on lah. Panggil gua kan? Ayo, sini. Sabar. Azazel, sebentar. Aku mau ngomong sama Urekan dulu privat. IOU bekerja berapa lama? Bekerja sesuai sama perintah lokasi lah. Jadi kalau misalnya gue nggak jadi nggak. Jadi kalau sekarang gue bilang bantai the judge, dia langsung bantai the judge gitu. Technically ya. Tapi dia bakal ikut gue dulu nggak? Iya, tugasnya dia cuma itu doang kan. Jadi dia bakal langsung terbang ke judge gitu, tanpa ikutin kita. Jadi dia nggak peduliin kita dulu. Bener, gitu. Iya. Ya udah, mending pakai IO-nya nak. Masalah the judge bakal ada di sana gak ya? Dia nggak mau ikut terbang bareng kita. Kalau keluarnya yang ledakin siapa? Masalah berarti gini dong. IOU itu cuma bisa satu perintah, nggak bisa pakai dan, bener gak? Bener. Jadi kalau misalnya gue jadi kalau misalnya gue bilang ke Asep ikut kita dan bantai the judge, dia nggak bakal bantai the judge dong. Dia cuma ikutin gue dong. Ya lu kemana? Babi ya. Namanya harus lihat kita main lomongin. Berarti nanti aja pakai. Nanti gue juga balik ke Heaven paling. Yaudah, thank you. Lu baru gegas kagak? Ini ayo, apa? Bukan OC gua. Dah sudah bersebaran. Kamu di mana sih? Apa gimana? Ayo gimana sih? Ayo. Iya makanya ini aku lagi bergegas, masa nyantai banget sih. Kaguma mana? Lagi siap-siap di bawah katanya tadi. Udah gua kasih. Ya udah. Jalan duluan aja. Yaudah, jalan duluan. Yaudah, terbang.
Hai guys, like dulu guys, streamnya guys. Udah berapa like nih? Yang like udah 9.500, yuk jadiin 10.000 guys. Mau masuk duluan kah? Wait, wait, sabar, kita ngumpul dulu. Yang lain gak ada ini emang musuh. Bejasnya mana sekarang gue tanya? Gak tau. Anjir. What the fuck. Udah ledak banget cu. Eh awas ya, ada trap ya. Awas ya. Gak terus mereka sekarang mana? Maksudnya sekarang mereka cuma ledakin terus kabur gitu. Gak ada sign segala macam kah? Masih baru ini, Cok. Masih baru. Perasaan tadi kita baru setengah jam yang lalu kayak masih di sini deh kita perasaan anjing. Anjir. So, kalau gua di bawah mati. I'm sorry. Oh, enggak ada. Untung ada mereka. Aku tadi ada trap anjing gua. Ada yang diambil. Hilang semua. Ubi, apa rencanamu, Ubi? Kita diginiin, Cok. Terus semua, Cok. Perasaan setengah jam yang lalu kita masih di sini deh. Iya anjir makanya. Kok mereka enggak terus kan mereka kemana anjir? Enggak tahu, Cok. Enggak ada pesan-pesan lagi. Wah, ini kita sampai. Cok. Yang lain mana? Member Heaven mana? Ayo hilang. Itu siapa? Warden semua kan? Warden. Ayon mana? Oh, ini pas sudah hancur. Ayon mana? Kan Ayon pergi. Ayon beneran jadi pergi? Iya. Enggak. Dia kehilangan arah, dia ngasih kompasnya ke siapa tadi? Oh, ini base baru. Iya, Bang Sarpa, tapi sudah bentara. Hancur. Gila, baru under construction-nya udah hancur lagi. Oh, ini kompasnya tadi dipegang sama si Dazen tuh, kompasnya Ayon. Ini gimana ceritanya, Cok? Baru under construction-nya masih gue hancur-hancur. Mau nyerang balik? Aku gak terima sih. Lu pada mau nyerang balik sekarang? Ada WK sama kamu, ada WK sama kamu. Mana, tunggu. Turun. Sini, guys. Lu pada gak sekarang. Sakit gak? Ya, pukul. Kurajam. Sakit gak ini? Ini coba. Kita ke base dejat, Cok. Satu, lumayan. Sabar. Terus ke base dejat, Cok, anjing. Lu liat nih, anjing. Weko. Ini yang aku buat Weko. Tuh. Weko. Itu suara siapa? Itu suara apa anjing? itu suara ikan gua sendiri. Kok ada ikan? Enggak, gua sering di rumah dia. Oh, goblok. Eh. Weko. Lu kesel gak sama The Judge? Bang, lu nanya. Enggak mau kesel gak, Bang? Ya, dia ditangkap sama The Judge. Sama, gua pengen mandi lu, Cok. Lu kesel gak sama The Judge? Ya iya. Bang, masih lama enggak, Bang? Gua mau kamar mandi dulu, Bang. Anjing lu mau ke kamar mandi ya. Kalau misalkan kita lagi jalan, kita jalan dulu santai gua Apple. Kamu punya Apple gak sih? Apple aku butuh. Punya, kamu butuh Golden Apple? Enggak, Apple doang anjir, Apple biasa doang. Kenapa kan? Gua ada. Weko. Kamu sudah pegang back totem kan, Weko? Nih. Totem gua udah banyak. Weko, genah, nih gen. Sini gen. Weko. Weko dong. Weko.
Sorry aku minta ya. Ambil aja. Kenapa? Mereka mau bawa perang ke kita, kita balikin perangnya, Cok. Aku gak terima, Cok. Enggak, gua harus cari tahu dulu tuh. Oke. Okay. Sabar dulu. Urusan lu sama the mereka. Urusan gua sama si Panda dulu. Oke. Okay. Ya Panda itu siapa aja. Emang? Panda emang lu tahu siapa Panda? Panda itu kan the judge. Udah yang penting bantai dulu the judge, nanti Panda juga muncul. Yang diculik pertama kamu aja the judge, Cok. Kan lu sendiri pernah bilang ke gua kalau apa? Fail. Gua enggak yakin. Tapi gua sempat ngelihat keberadaannya Dokter Panda tadi. Pasti Kevin. Enggak, entar. Gua enggak tahu, gua ngerasa ya. Jadi maksud tuh tadi di antara semua orang di Heaven salah satunya Dokter Panda. Mungkin gua enggak tahu. What the fuck, siapa yang Dokter Panda ngaku enggak? Gua enggak tahu ya. Gua enggak tahu. Tapi mendingan kita gua sorry, Phil. Dalam posisi sekarang gua udah enggak percaya siapa-siapa ya. Mohon maaf ya. Maaf. Nah, mau teman-teman nuju ke di sini, the warden number gua enggak bisa ngejamin mereka baik ya. Ini masalahnya, Phil. Kasih waktu deh, bentar. Kita cari Kimochi gak sih? Di Kimochi sekarang ya. Kasih energi dong. Tato. Bentar energi. Dalam ada dalam. Ke Kimochi panggil game yuk, mau gak? Sabar. Kak, mau gue energi. Amat. Katanya game di Kimochi soalnya. Gue denger. Sorry ya, bentar. Aku mau ini dulu. Lu pada mau balik ke Heaven dulu. Gue ke Kimochi. Nanti gue bawa game balik ke Kevin gimana? Itu siapa yang terbang barusan? Ya udahlah, gue yaudah ke Heaven aja dah. Lu pada ke Heaven, gue ke Kimochi ya. Gue ke Kimochi ya. Gue panggil Kimochi ya. Apa namanya? Firework tuh. Enggak, gue boleh nanya informasi soal the judge gak? Selama gue gak ada selama ini. Intinya dia udah bikin kerusakan ke dunia, dia udah ngebunuh-bunuh orang. Dia pokoknya udah jadi buronan satu server. Intinya gitu aja mereka. Tapi ternyata the judge itu sendiri hampir satu server anjing ya. Mohon maaf ya, kok bisa gitu ya? Dan aku tahu, Bang. Kabar gua. Ya udah, aku sambil masang di sospek dulu dan sini. Ada yang temenin ayo kita warden lupa deh BBC ke tunggu di Heaven aja. Yang warden, ada punya firework lebih enggak? Sini. Apa namanya? Kita sekarang ke BBC dulu ya. Itu ambil aja. Kita ke BBC, kita naik kapal supaya kita bisa ke Warden ke Kimochi, oke? Kapan? Semuanya yang Warden sekarang ke BBC, punya kompasnya kan? Ya udah. Entar. Punya. Hei, hati-hati di jalan ya, terutama kamu yang orang kobak. Wow. Udah, buruan ke BBC semua, Warden ke BBC. Mentang-mentang kita naik kapal. Kita naik kapal ke Kimochi. Mana kita?
Kita bentar lagi sampai nih. Di BBC, guys. Goblok gua cik. Tabrak anjing gua. 25.000. The jihad anjing. Anjing kejedot. Ayo kita. Gimana? Gimana kita, base, kita udah base hancur parah. Kita sekarang ke Kimochi. Tersisa, kan? Kita ke Kimochi, kita ke Kimochi, 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 Kimochi. Kimochi nih kita nih. Yuk, lewat ini yuk. Hati-hati di jalan. Siapa yang belum? Siapa yang belum ada? Siapa yang belum ada? Di Budin ya? Itu siapa tuh? Di Budin mana? Oh di Budin, oke okay, sini ayo bareng ada. Semua ada kan? Semua ada kan? Guswan, Guswan, Bang Serva, Bang Serva mana Bang Serva? Ada ayo, ayo. Bang Serva, Bang Serva. Aduh kompasku di Azazel lagi anjing. Belum oh, itu dia Bang, itu Bang Serva bukan? Itu siapa? Oh, itu Azazel. Kayu-kayu oh, buat bikin botnya, emang ada botnya di sana. Gimana Azazel? Oke sekalian di mana sih? Hah? Azazel, mana kompasku? Oh kita, udah oh, lewat. Gua aja enggak punya tuh kompas. Siapa yang ngambil kompas? Ini Warden V2 gua. Eh ini Bang Servang, ini gimana nih Bang Servang, kita harus buruan anjir. Jangan. We have no time, bro. Mana? Apaan? Nah. Ya udah kita udah bilang ke Kimochi, bende ke Kimochi nanti. Jadi langsung ke Kimochi aja. Ya gimana? Ayo. Terlalu lama, Cuk. Ya makanya anjing dari tadi, Cuk. Kita lagi RP bergegas, masalah perang, Cuk. Nunggu siapa? Nunggu siapa? Bang Servang, Bang Servang, Bang Servang, Bang Servang, Bang Servang. Nah itu serba nih udah mana 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 udah serba mana mana anjir mana. Oh, rendernya ini lama banget cuk. Ah, iya kan rendernya lama banget, bilang, ya, rendernya lama banget cuk, harus pakai kompas cuk. Ayo gua ngeri anjir sama Nisno bangke bergetar gua mesti ya, itu trauma ya bot, trauma bot, anjir gara-gara bot, kamu bot ya, bot mana kapal mana kapal mana kapal mana bot cuy, udah lari aja lari jalan lari jauh anjing. Eh kapal cuk, terlalu lari anjing. Kapal bikin kapal bikin kapal bikin kapal. Apa ini kayu ini kayu ada kapal enggak? Ini bukan kayu apa, goblok. Bukan kayu. Itu root anjing. Itu depan, babi depan, ya. Depan. Tuh depan-depan kayu, depan kayu nih, depan kayu. Yang punya kapak tolong. Nih. Nah. Itu gaji pisan, hei. Nih, gua bikinin. Satu tuh siapapun. Buat kapal batu ya. Tuh. Ini gua buat punya gua nih. Dah, tuh ambil kapal-kapal deh. Ya, bareng gua siapa bareng gua? Ke Warden kan? Ke Warden. Nah, ke Kimochi. Tapi kumpul. Oh, what the fuck? Sabar, bro. Hah? Apa? Minta dong itunya. Kapalnya jangan diambil, bro. Oh, sorry, bro. Nih. Itu serem banget anjir kiri. Nah, nih. Tuh. Kiri kanan. Lu lihat lah ini kiri kanan udah begini serem banget anjing. Iya anjing. Kapal lagi semua mana? Ini loh, sini. Gas. Depan taruh dong kapal. Kapal lagi enggak ada kah? Taruh di Budin. Sini. Tuh naik di Budin, naik di Budin. Sini lari naik. Aduh. Lu naik mana gitu? Udah. Goblok ya di Budin. Bangsat Horizon. Beran cok.
Sabar, sabar, sabar. Lu si Ayan mau. Gua kasih 2 totem, Cok. Napa sih? Napa sih? Napa sih? Ya lu mau cabut. Wah, Ayon, wah, kasih ke siapa? Lempar siapa? Siapa yang ambil? Lu lemparnya ngasal anjing. Ini gua ambil. Udah diambil ya. Diambil siapa? Bang Serva. Oh, ada Bang Serva ya. Ya udah, oke. Kasih. Enggak bisa, Cok. Gua kalau bisa gua gas. Aku enggak mau duluan, render kecil. Kapal mana? Gison. Misi Zan. Itu ada sabar ya. Iya. Ada kapal, Cok. Ini banyak banget kapal sini, Cok. Ambil dong satu kapal anjing ya. Udah naik, ya. Nek. Udah gua naik lu. Udah gas. Si Ayon ga ikut perang adik-adik. Malah ikut birthday party ya. Malah ikut birthday party jo. Oke guys, Warden sudah minus 1 ya adik-adik ya. Warden sudah minus 1 cok. Wah, sudah GG tidak adik-adik. Ini render distance gua cuma ngelihat surga nih. Wah, sudah. Hey Guswan, siap kekalahan gak? Guswan? Siap buat kalah gak Guswan? Kita tidak siap untuk kalah. Kita siap untuk menang bro. What the fuck? Anggota kita sih udah minus 1 ya. Perang belum mulai udah minus 1 cok anggota cok. Anggota yang satu lagi malah perang di birthday party ya. Si birthday party dia. Minus satu anggota plus dua totem. Anjing. maju bro, jangan miring bro. Cepet bro, ini kayak kita ketinggalan banget bro. Doang, cu, gua ngeliat surga doang, cu. Kita kayak ada ketinggalan ini bro. Lo hafal jalan ke Kimochi gak? Jalan, hafal. Yaudah. Kalau mereka nanti nggak di ujung, kita langsung ke Kimochi aja. Hmm. Oh, tuh depan ada orang. Ini kapal gue kayaknya dalam keadaan ngedrift nih, mohon maaf. Ini kenapa kapal lu miring gini dan ini? Gue jadi nggak tahu, anjir. Tolong Guswan diperbaiki kapalnya ya. Agak ngedrift bang, nggak kelihatan soalnya bang, nggak kelihatan semua bang. Oh, tuh dia tuh, pada di depan. Jalan, cok. Eh. Karcis tolnya isi dulu, Cok. Macet kan, goblok. Jadi kita punya total 6 totem anjir. Shit, man. Ini mohon maaf, ini depan apa berhenti mulu ya? Mohon maaf nih. Oh, berebut, okay. Bang. Mending kamu satu kapal. Apa? Dulu, Bang. Apa aku tidak membaca? Ngedrift. Anjas. Beh, goblok kayak kita lagi masa genting ya, Bang, ya? Tolong jangan. Ini depannya slow AF, manjir. What the fuck this guy, bro? Yo! Tuh apa sih barusan ada lagu gitu ya? Bang, katanya mau kasih dasan totem. Udah, anjir, gua udah kasih dasan totem. Bapaknya ya. Si Guswan ini loh. Yeah, kita freestyle dulu, boy. Oh my god. Maju terus. Tabrakin aja supaya kasih tahu lemot lu gitu loh. Mulu nih, Bang. Rusak kapalku, Cok. Cepet, Cok. What the fuck, bro? Ini siapa sih, sumpah slow. Nah, ini baru high speed nih. Gas. Sumpah. Gua ngeliat surga.
bapaknya ya. Dia udah paling kenceng. Nah. Lagi terapi. Ayo lanjut. Air. Yuk. Tunggu anak-anak dulu, oke? Yuk. Ya, ready. Ini Kimochi nyusahin ya memang ya. Ke Kimochi jauh banget anjing. Itu yuk. Paling Kimochi. Tafal kak, kenapa? Hei goblok jadi buta arah gini. Kemana? Bapaknya gue ikutin lu anjing. Sekarang gue di mana ya, anjing? Bapaknya lah ya. Kita keluar dulu. Keluar dulu teh kemana? Oh, sumpah ya ini render distance-nya nggak ngelot anjing. Bapaknya anjing, Korajon gua ikutin malah ngini ngaur anjing. Masa Zoro momen di sini enggak keren baco. Nah, udah sampai Warden untungnya. Ya, udahlah. Apa dia enggak ngelut sih, Bang? Ngelut dong, Bang. Ada enggak? Yang mana? Sini. Sini Ubi, sini. Di mana? Di sini guys, tempatnya sini. Tempat apa? Kau jangan bengong Ubi, Sabar, Bang. Mana? Gue ngatur inventory gue anjir. Kemarin aku ketemu dia di sini ya. Bang. Coba ke atas. Iya bang, cukup banget. Coba ke atas boleh. Yo, Pak GM mana Pak GM? GM, di manakah kamu GM oh GM? GM. Satu doang bang, gimana ya? Nih gua kasih. GM on GM. Mic banget. Jadi, mulai kah? Jangan salah paham. Ngapain kalian di sini? GM. Pedang. Mari kita turunkan pedang kita. Oke. Kenapa? Itu dua temanmu udah menurunkan pedangnya. Tolong bisa diturunkan juga pedangnya. Emang ada apa dulu? Markas Warden diserang. Terus? Ini waktunya kita serang balik The Judge. Oh. Kamu mau ngajak aku kerjasama buat nyerang The Judge gitu? Dan game? Ya. Yeah. Kamu ingat kan kemarin pas aku lagi lawan Jorge? Iya, yeah, aku ingat. Kamu pas itu mau dibunuh sama Jorge kan? Iya, aku ingat. Dan aku di situ bantuin juga kamu buat ngebunuh Jorge. Emang Jorge mati? Terlalu kuat. Aku mutusin untuk lari. Enggak, aku enggak mati. Dan Jorge itu The Judge kan, GM? Iya. Istri jadi Judge. Berarti otomatis kamu juga punya bisa dibilang kayak dendam pribadi sama The Judge.
Pasti dong. Sebelumnya juga ini kan sensei. Ini temanku ini satu nih dibunuh sama the judge. Iya. Yeah. Kenapa lagi si Maman? Kenapa kok Man? Satu. Aku okay. Ingat ciri-cirinya. Apa sih? Jelasin siapa? Dulu. Jelasin, jelasin. Berjubah, hitam, mata merah dan punya tanduk. Itu kita juga udah tahu dari lama bang kalau itu bang. Gak penting bang. Oke. Jadi kamu horny. Jadi kamu bertanya. Bertanya. Udah. Kita semua punya satu visi misi. Kita mau bantai the judge. Betul. Well. Semua masalah yang udah dilaksanain semua sekarang, tolong kita rendahin dulu ego kita semua. Karena di sini the judge udah nguasain otak kita semua. Well, di sini saatnya gini. Kita untuk balas dendam. Dengerin. Well. Kami sendiri sebenarnya juga sudah menyusun sebuah rencana untuk the judge. Iya. Dan kami nggak nyangka kalau kalian ternyata datang ke sini mau ngajak aliansi gitu kan. I mean, ini berarti kalian berbicara atas nama Warden ya kan? Iya benar. Benar. Oke, kalian mengajak aliansi untuk melawan the judge bersama-sama ngajak Kimochi, betul? Benar. Iya. Yeah. Iya, betul. Oke. Sebelum kita beraliansi, sebelum aku berusaha nurun egoku, ego kami, aku pengen ada satu hal yang pengen kamu lakuin dulu buat aku, Ubi. Kalau kamu emang pengen ada aliansi ini. I mean, dua hal, Deng. Dua hal. Apa itu? Yang pertama, aku mau kamu minta maaf dengan apa yang sudah terjadi kepada Kimochi ini. Aku tahu alasannya kenapa kamu ngelakuin itu sebelumnya. Tapi aku nyerang sahabatmu itu tanda kutip kan juga bukan dengan tanpa alasan, ya kan? Ya, karena bakar-bakar itu sih. Iya. Iya, benar. Itu aku yang nggak tahu kenapa kok dia berusaha ngebakar Kimochi. Itu pertanyaannya. Jadi, minta maaf sama Kimochi. Yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mengajukan aliansi dan kami terima, artinya kamu berhutang satu hal kepada kami. Dimana nanti suatu saat nanti, kami bisa meminta hal tersebut ke kamu lagi, apapun itu. Yang kedua bisa dilakukan. Dan yang pertama, yaudah. Emang benar, aku aja juga pernah bilang ke yang lain, kalau misalnya harusnya Kimochi gak hancur, karena ya ternyata gue kira Kevin adalah orang kita, ternyata dia adalah the judge. So ya, gue harus mengakui, I'm truly sorry. Gue minta maaf dengan apa yang terjadi di Kimochi, tapi itulah masa lalu, gue banyak kepercayaan gue yang udah dirusak, dimana sekarang gue kayaknya lebih bisa memilih mana orang yang benar-benar bisa dipercayain dan orang yang tidak bisa dipercayain. Oke. Oke. Aku kasih tahu ke kamu ya, anak-anak Kimochi ini anak-anak yang sangat bisa dipercaya dari luar sampai dalam, karena mereka sudah bersumpah kepada aku, kepada para leluhur yang ada di live chat dan komentar yang sudah meninggal duluan. Jadi kamu bisa percaya sama mereka dan kamu bisa percaya juga sama aku. Oke. Jadi aku terima aliansinya, tapi ada satu hal. Karena kami sudah menyusun strategi kami sendiri, saat tiba nanti di sana, di tempat, I don't know, mungkin kalian sudah menemukan tempat the judge, karena kami juga sedang berusaha mencarinya, kami akan berpisah dengan kalian, dan kami akan melakukan serangan kami sendiri. Maksudnya serangan sendiri? Kami sudah mempersiapkan sebuah strategi yang itu akan kami eksekusi secara mandiri. Jadi kalian akan, maju duluan gitu? Entah duluan, entah terakhir, atau di tengah-tengah, kalian gak akan tahu itu. Tapi kami akan berusaha untuk melemahkan pertahanan mereka. Jadi, Okay. Kita okay. Mungkin akan split up begitu sampai di tempatnya. Oke? Okay? Oke. Dan satu hal, kemarin aku sempat ngomong sama Ledip. Yo. Soal masalah Heaven. Apaan? Tadinya aku mau bahas ini, tapi aku rasa ada hal yang lebih penting, jadi mungkin kita akan bahas ini. Oh iya, nanti di lain waktu. Sebelum itu, aku cuma menanya satu hal doang. Kamu tahu Urekan nggak? Tahu.
Maksudnya Urekan yang kita di Heaven, yang ngejaga di Heaven sekarang itu kan kamu yang kasih nama dia Urekan kan? Iya. Kenapa kamu kasih dia nama Urekan? Soalnya dia waktu itu lagi ngurek kupingnya. Jadi kamu gak tahu siapa itu Urekan, ya kayak Urekan tuh cuma ada di otak kamu gitu? Aku yang ngasih dia nama, tapi aku tahu backstory dia. Oh, thank you buat donation-nya. Backstory gimana? Ini cuma asal kasih nama deh. Aku tahu dia asalnya dari mana, dan dia tuh apa, dan dunia dia seperti apa. Iya, dia cuma asal kasih nama. Ya udahlah. Okay, thank you sensei. Udah yuk. Ya. Kita enggak ini ikut Kevin lu, Kevin lu. Dikapan lu goblok. Suara lu kenapa sih? Irep banget, kesel banget kok. Yo, iya, yeah, cuy. Thank you buat donation, Kevin. Kevin ya. Kevin dah. Ya udah Kevin yuk. No. Aduh, ini gua full lagi babi ya. Apa tuh, bro? Apa yang bisa dibuang? Aku taruh versi sisi dulu lah. Nanti Evan kan, Evan kan? Yes sir. Ubi Samsu. Napa? Tolong sampaikan ke kawan-kawan kalau lagi war, jangan dekat-dekat gua ya. Mau ngapain? Lu mau? Gua mau nge-spam TNT soalnya. Oh ya wes, oke. Okay. Ya udah. Evan. Harus panggil Kalguna sama Weko dulu. Oh, nah Weko masih di itu anjir. Anjing, itu gunung tinggi banget, goblok. Gue di atas awan loh. Anjing ya. Firework gue udah mau habis guys. Apakah gue akan sampai di 21 firework? Harusnya sih sampai sih ya. Nggak sejauh itu kok. Anjing, kaget gue. Weh, bang. Serem banget bang. Oh my god bro, what the fuck. Wuhuhu. Anjing. Rp10.000, bang kasih tolong ke Gizem 51. Dia tuh punya tolong kok tadi dia bilang. Dia bilang ke gua, santai file gua punya totem. Ya udah.
Apakah saya akan sampai adik-adik? Oke, kita harus sisain beberapa firework buat nanti kalau misalnya kita harus terbang dari atas ada dari bawah anjir. Oh my god, kita di mana, guys? Apakah ini cukup adik-adik? Gue turun deh, gue liat bawah deh. Ayo dong, sampai dong, buruan dong, anjir. Holy crap, apakah gua gak akan punya cukup firework? Hello? Babi ya? Sebelas firework. Bentar. Gua kepo. BBC dimana sekarang keadaannya? Anjir, BBC aja masih depan, cok. Holy crap, kayak gua ke BBC dulu deh. What the fuck, anjing? Masih jauh banget, anjir. Guys, apakah saya tidak punya akan menggunakan punya cukup firework, adik-adik? Oh, yes. Please, pakai ini aja. Babi ya. Kalian di chest gue ada firework? Ada firework, cu. Eh, bang. Oh, halo, bang. Ada firework lebih gak, bang? Gunpowder ada sih. Aduh, gak ada sugar cane lagi. Yaudah, aku numpang abang ke BBC boleh gak? Yaudah. Tidak ketemuan lo. Ini bisa pas-pasan tuh. Gas, bang. Nice. Dekat kok ya. Betul, aku masih ada ini. Nggak jalan aja. Bang, tadi itu Gojek harganya 5 diamond, bang. Gojek, astaga naga, bang. Masa gitu sih, bang? Bintang 5 gak, bang? Kenapa, bang? Bintang 5 dulu, bang. Oh ya, bintang 5, bang. Ya, mana diamondnya, bang? Aduh, gak pakai diamond dong, bang. Kita punya duit, aku. Aduh. Nih, bang. Ada sugar vein farm gak disini? Ada kan ya? Gak ada, udah meledak. Aduh, terus gimana dong? Gue gak ada paper ya. Lagi. Aduh, paper gue kayak di ini-ini gue, cowo. Paper gue pernah kasih ke orang, anjir. Pocak loh. Tau gak ya gue? Kenapa? Gak ada. Gue gak ada paper cu. Oh, aduh, sugarcane ada gak sih sugarcane? Ini 14. 14? 14 doang tuh. Eh, boleh dong crafting sekalian dong. Gunpowder, lu punya gunpowder? Kocak loh. Pinjem bentar, bang. Makasih banyak, bang. Aduh, 10 diamond tambah 10 diamond lagi. Iya, aduh, bang, nanti deh aku kirim deh, bang, 10 diamond aja, bang. Kita ke event ya, bang, berarti ya, bang. Nah, ke event ngapain? Ah, kan yang lain mau ketemu sama di event kan? Mau panggil Weiko sama Kaguna, mereka di event kan? Hah? Weiko sama Kaguna di event kan? Enggak, bukannya. Lah, di mana mereka? Kok yang ikut kalian tadi? Oh, enggak ikut. Tadi enggak ada Kaguma ya? Iya, enggak ikut. Ya udahlah. Kayak mereka di event. Mereka nunggu di event. Yaudah, kita ke event ya. Gue mau ngecek ini dulu. Gimana ya, Dona?
Kita bertemu sama yang lain ya. Kita akan ini dulu guys, Kevin-nya dulu guys. Sepertinya Buba, aku mau jadi membermu. Silakan join membership ya adik-adik. Malah disuruh join membership anjing. Udah bocil-bocil lama ya. Nonton aja, gue bilang udah hari ini stream emang bakal lama. Kenapa streamnya lama? Karena perangnya bakal cepat. Nanti kalau perangnya cepat, live stream saya cuma 30 menit. Bang ada 30 menit, cok. Nih, gua kasih ekspektasi gua ya. Menurut gua, perang ini bakal berlangsung selama 5 menit sampai 10 menit. Udah kelar. Kenapa? Karena pada main kristal ini. Kalian pikir ini ada nanti perangnya bakal ada di script ceritanya. Oh, nanti yang mati harus si ini, nanti Ubi harus menang. Enggak ada, cok. Jadi gua aja enggak tahu anjing siapa yang bakal mati, siapa yang ini anjing. Pokoknya di situ kita cuma bilang bantai, kelar. Lagian juga besok ini malam Minggu kok ya kan? Besok libur juga. Relax lah, boy. Udah sampai ke kita? Oh, udah sampai. Halo bang. Wow. Halo bang. Enggak boleh dengar, Pak. Hai Ubi. Aku mau nanya nih. Lu mau tak? Gua di tengah-tengah jalan, firework gua habis, yuk. Terus firework gua habis. Gua untung terus kan firework gua habis kan. Terus pas gua lagi lewat, gua lihat jalan S-nya kan. Weh, untung ada jalan S-nya. Gua lagi mau crafting bot, tiba-tiba ada Asep lewat. Halo bang. Gitu aja. Halo bang, di Budi belum nyampe. Kami punya resenggen gitu. Repair kan John. Aduh sini. Kenapa? Punya resenggen gitu ceritanya kamu. Enggak, punya apa sih di badan ini loh, kayak ada salib. As. Kenapa Weko? Gimana ini? Kita gimana sekarang apa? Mau ngapain? Kita mau ke markasnya The Judge kan? Apalagi cuy, mereka udah hancurin base gua. Ya udah gua hancurin base mereka. Kenapa bang? Apa-apa, gua ada feeling gak enak ya. Kira gua gak ada feeling gak enak. Gua juga ada feeling gak enak cuy. Tapi ya apapun yang terjadi, terjadilah. Lu punya total master berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 9 9 ya udahlah, aman lah harusnya. Jangan lupa bawa strength ya. Ya gue bawa strength. Kenapa? Strength buat apa? Jaga-jaga aja. Yang pasti. Tapi emang strength itu benar-benar ngefek banget ya. Ini siapa lagi coba ini. Kalau misalkan musuhnya pakai weakness, lu gak bakal bisa nge-hit crystal. Oh. Makanya harus pakai strength. Oh, strength gue cuma 2 lagi. Justru malah gak perlu speed ya. Atau speed malah perlu? Speed. Buat apa speed aja lo? Buat apa speed kita anjir? Kita butuhnya strength ya. Kau punya strength lebih gak bang? Strength-nya. Aku cuma punya 5 doang. Aku cuma punya 2 lagi. Minta Akari aja sono, kalau Akari masih punya. Ada punya strength gak? Ada punya strength lebih gak? Ada, gua ada. Boleh dong, strength lebih. Jan. Gusuan. Coba lu berdiri sini, Gusuan. Oh, makasih back bang. Oh, bisa bro. Nice. Bapaknya. Yaudah, woi. Apa? Udah pada siap belum? Gue belum siap. Sir, yes sir. Kapan tahu ini udah siap? Udah pada siap belum? Di Budin. Udah pada siap belum, Kimochi?
Dibudin, dibudin Ubi. Dibudin mana dibudin? Gue sekalian mau repair dulu. Elytra perlu di repair ga Elytra? Gue juga mau perlu di repair aja. Soalnya aku yakin sih mereka pasti bakal terbang ke aku kemarin waktu ketemu mereka. Ada yang butuh buku gak tuh? Yaudah mau elit, mau beli Elytra, yaudah yaudah Elytra repair dulu dong. Aduh gue masih harus ke bawah sih bro. Ini nih repair tuh, tuh minta aja tuh. Oh iya anji, eh tator aja, nah, nah nice nice nice. Pakai aja, pakai. Oh, sumpah ya, inventory gue penuh. Repair, eh, sul. Pegang ender pearl gue dulu, sul. Dua stack, bisa gak? Mod gak? Dua stack mod ya. Dipegangin bijinya, sul. Tukeran. Udah ya. Astaga. Yamero! Wow, senangnya dalam hati. Man, kamu masih ada buku lebih. Izan Baris. Itu ambil aja nih di bersuami dua. Aku mau daftar nih, yang mau repair. Kamu mau daftar Sul? Ah, astaga. Dari mana? Eh, goblok. Pilih aja lagi minum coklat panas. Oke, Sul. Ender Plug Sul. Mana lagi ya? Oh, ini dia. Man. Bermain coklat panas. Mesin sering dipakai, Man. Siap. Sumpah ini dibudin nama banget ya. Ubi. Apa? Aku mendapat kabar dari atas. Sama apa? Aku juga dapat dari atas kalau dia tuh di BBC sekarang. Iya. Dia nyasar di BBC. Mana kok masih mau tampil ya? Apa maksudnya ke BBC aja? Kita langsung ke BBC ya, aja nanti, sepertinya. Nanti, nanti dia pasti BBC aja kalau gitu dah. Yaudah, BBC dah. Okay. Yaudah, BBC dah. Guys, kita ke BBC, guys. Kita ke BBC. Kumpul di sana, guys. Kita ke BBC, ayo. Balik anjir. Ya udah, kita berangkat BBC. Ke BBC ya. Ya, BBC. Kenapa enggak dari ke sana langsung aja? Kamu. Kita mau berdin dulu. Soalnya kamunya di kamu jauh. Ayo, cok. Tidak ke situ, bapak aja. Eh, lu pada udah siap belum? Kaguna siap. Ayo cepat. Tadi gadis sudah mengamuk ini. Azazel. Nanti sebelum kita masuk, ya. Kamu ikut kan nanti ini? What? Sebelum masuk ke dalam Cave of the Judge, gue ada pengen ngomong satu sama lu dulu ya. Boleh. Oke. Okay. Ngapain lo? Ada, lu nggak usah yang aneh-aneh, udah. Tapi kita impas ya, kasih kompas kita impas ya. Hah? Nggak, sini. Ngapain? Sus. Kamu kasih kompas kita impas ya. Gak ada apa-apa, anjing ngap, gak ada cok. Sepertinya buat lo bang, halo nanti tulisannya. Kamu dijajah, kamu dijajah. Bapaknya, Kenapa? Ingat, cowok. Apa? Mama makan, sumpah deh. Trust no one. Iya. Oke. Oi, kami berangkat dulu ya, ke BBC ya. Kita ke BBC. Feeling gua gak enak dah, sumpah dah. Tumben banget feeling lu ya, biasanya feeling lu bagus-bagus aja. Biasanya lu paling si sok maju anjing. Thank you.
Aing lagi siapin mental, guys. Aing tak tahu apakah saya bisa memenangkan PvP ini. Menurut kalian gue bakal mati gak, guys? Coba guys. Kalian tulis di live chat. Menurut kalian gue bakal mati atau enggak, guys? Karena menurut gue bakal mati, cok. Ada sampai. Sini. Yang lain mana? Yang lain belum sampai kah? Belum pada nyampe. Sumpah ya jauh udah banget anjir. Ada firewall lebih, enggak firewall lebih. Enggak ada. Bentar. Lokasi base di just di mana? Ubi. Tadi itu siapa yang aku lewatin barusan ya? Aku penasaran. Sekitar sini. Kakak di mana persisnya? Di atas, di bawah? Arah sana. Di bawah. Hey, yo, that's my guy, bro. Wait, bro. Your guy. What's going on, man? Nah, bro, actually. Bentar. Jadi ini semua lengkap belum? Dibudin, cek. Guswan, Dazan, Kimochi, semua. Ada. Da, Weko, Ajajel, Kaguma, ya, udah. Jatuh. Ah, sini bolong. Udah semua ya. Panik. Panik. Oke, guys. Mau ngebantai dulu lagi, cok. Hah? Gue kepengen cing lagi. Sama cok, ayo cok. Ayo kemana kita? Gue kepengen cing lagi. Kita mau ngapain sih? Ayo guys. Nah ini nih, ayo. Gas yuk. Lain pada ngapain anjir, Gue mau ngecing dulu cok, lo duluan aja sono. Gue mau FK. Yaudah, tunggu dulu ya. Ngecing anjir. Masa kita duluan ke tempat chat, nanti kalau mereka tiba nyerang terus gak ada lu berdua gimana goblok? Gua mau kencing, cok. Ya kencing dong, kencing cepet anjing, bukan berak kan? Kencing kan, berak kan? Di bawah gua. Kalau mepet ya. kencing di botolnya enggak apa-apa kok. Di bawah ini. Ya betul. Oke. Benny dorong kencing lu. Kalau mau kencing di botol aja, kalau bisa punya kabung kecil. Oke, kami berangkat duluan dan kami bakal persiapkan dulu. Kamu enggak usah sok-sok kecil-kecil ya, kamu badanmu aja sama masuk. Jadi kamu enggak ikut kita gitu. Kamu nanti JP punya kamu ya hitam ya. Nanti kita ketemu. Karena kami perlu waktu untuk persiapannya. Lama enggak? Enggak. Udah sana buruan. Kita selesai mulai sekarang. Oke. Sekarang dunia. Kita selesai sekarang. Ayo kita berangkat. Scouting sana. Udah, gak ada apa-apa, pas sepeti aja. Gak ada apa-apa itu, coba sepeti aja. Kemana sih arahnya, gue gak tahu deh. Sini. Bro, ini aman kan bro, gue ngeri bro. Ya mana gue tahu anjing, aman gak aman. Bulu guduk gue, ini semua cok. Gue udah gebetaran anjing. Kunci kemenangan cuma satu cok. Suruh Dazen raur aja. Dazan ngerti. Kita butuh kata-kata keberuntungan anjing. Oh iya, itu raulnya Dazan itu. Kemenangan ada di Pulau Jawa. Sol. Goblok. Apa-apa? Ya anjing ya, goblok ya. Capek gua. Jauh, bro. Ini jauh loh, bro. Dekat. Masa jauh sih?
Ini tadi gue diajak ke sini, bro. I know, bro. Kita tahu, bro. Deket, bro. Kamu gak usah ngeluh ya. Kamu emang udah om-om, udah capean, anjir. Maklum, tulang gue. Siapin gepel. Ya. Siapin gepel. Sabar, gua harus siapin keybind buat totem gua, cok. Nah, langsung jadi. Goblok. Goblok, Dazan. Astaga. What doing? Aku bilang pemanasan, kamu bisanya kamu pencet, kenapa? What the fuck? Astaga. Kalau bikin cara nih, nih. Lo plus obsidian, lo tau anchor depan obsidian. Jadi gitu. Lo di depan enggak bakal kena. Belajar cepat anjir. Oke, Bang. Ya udah, ayo berang. Kayak tadi stupid. Lewat mana? Ya, minus. Lewat sini kah? Kemana sih? Kan lewat dalam. The judge kan? Iya, the judge. Bukannya kesel. Ya udahlah. Ini yang paling depan tahu jalan enggak? Tuh. Yang paling depan tahu jalan enggak? Ngasal-ngasal yang paling depan tahu jalan enggak? Ngasal-ngasal jalan. Enggak dijauh. Jauh ini, Cok. Deket anjir. Ini belok-belokin lurus. Belok kanan. Lurus sini kanan. Lurus. Ikutin gua. Nanti di depan guanya gua mau sama Azazel dulu, Cok. Sabar, ini pada mencar ya, Sabar ya. Aduh. Wow. Yang lain mana? Nah, yang lain. Baru dia lebih silent. Yang lain lagi mana? Lah, kenapa pada ngilang semua ya? Yang lain mana, Cuk? Udah ke depan gue. Sabar. Hah? Mana sih? Lu jagoan, ha? Enggak, yang lain mana? Ada. Kenapa lama, anjir? Kalian pada lawan banget gua. Tahu enggak keeping gua bakal tadi? Dibudin mana? Ah, itu nyasar. Dia pakai elitra enggak sih atau enggak? Kalau pakai elitra lu. Ibat lantai juga di sana. Emang lu pada pakai elitra pada bisa render gede. Oh ya, lu pada pakai sodium ya, anjir. Diam lu semua. Ini enggak lengkap. Ini bagian hilang. Absen. Oh, udah sampai sini. Ya, absen. Yang lain belum ada. Oh, ya, bentar. Absen dulu aja. Dibudin mana? Azazel mana? Siapa nih? Oh, ini Figus Ben. Oi, Azazel dibudin mana? Wah. Entar lu kasih apa? Ini siapa di dalam tuh? Siapa? Nggak. Azazel dibudin mana? Tinggal Azazel dibudin kan? Siapa lagi? Bukannya Azazel di depan tadi. Bang Serva. Serva nyasar, yakin gue itu dia di depan gue tadi. Wah, nyasar sih. Oh, no. Aman. Nah, Azazelnya mana nih sekarang? Azazel. Tadi gue barusan sama dia, Cok. Lah, tinggal Azazel doang kan? Dia bukannya di depan gua tadi kan ya? Iya kan ya? Apa namanya? Iya, di depan kita tadi. Uh-uh. Di antara gua sama kalian. Hey bro, ini jangan dibolongin, bro. Hah. Hari-hari gua juga naik trauma. Tuh. Nah, udah. Azazel. Gua mau private ngomong sama lu, Azazel. Apa bang? Betul, itu bakal terjadi. Kamu tahu apa yang bakal terjadi? Kertaskan. Kan? Azazel kan? Kertaskan. Iya, kertaskan. Kamu tahu kan artinya apa kan? Iya. Perintahku adalah
Bantai semua the judge. Oke, okay, bantai semua the judge. Oke, okay, Bang. Oke. Okay. Banyak creeper, Cok. Ya, silakan farming kalau mau. Ya. Astaga, semua siap buat masuk. Kan semua siap buat masuk, kan semua siap buat masuk. Ke mana? Kan semua siap buat masuk. Eh, ini gua ngerinya di dalam banyak trap, Cok. Nah, jangan itu. Lupa, jangan lupa. Jangan lupa. Bang ngecok, ngecok apa namanya? Kita go level. Oh, eh, lo ada pasir apa aja? Eh, ambil pasir. Ayo. Ada yang perlu diambil enggak? Yang mau posin, yang mau posin. Yang mau posin tuh ambil tuh yang posin tuh. Posin dua berapa anjir? Yang mati pertama ada sanksinya enggak? Guys. Kalah menang. Kalah menang it's okay guys, it's ya, okay. Kalah menang it's okay. Peduli gua. Yang penting kita gelucu. Yang penting kita gelucu. Serang Lord. Astaga, serang Lord tadi. Serang Lord, serang Lord. Eh, cok. Lord siapa anjir? Let's go ganking, ganking. Let's go ganking. Let's fucking go, bro. Eh, yang smurf di band ya, yang smurf di band ya. Ayo para. Siapa para, yang masuk lu, masuk lu, masuk lu, masuk lu, masuk lu, masuk lu, masuk lu. Jangan napas dulu biar enggak tremor, napas dulu enggak tremor. Banget anjir. Eh, gua pakai aduh slow falling lagi, gua baru ingat bau gua. Ini mobnya banyak bacok. Awas nunduk. Dia malah lawannya malah lawan kroco anjay. Eh, masuk masuk. Kita feresis dulu, Cok. Ayo, Cok. Feresis dulu ya, mau enggak, mau enggak, mau enggak. Ayo resist kah? 1 2 3. Enggak. Enggak malah berenang. Buat apa feresis, Cok? Kita enggak butuh feresis anjir. Oh iya, aku butuhnya kamu anjay. Eh, aus. Eh, banyak pressure, Cok. Ya yakin banget kenapa? Enggak, emang gini, emang gini. Emang gini. Aman di San Marcos kayak gini. Let's go. Eh, sabar. Depan apa tuh? Fight me bitch. Apa nih di end war? Di end war anjing. What the fanying? Kemarin di warden tulisan. Oh ya, tulisan di warden ya anjing ya. Di end war. Mereka di mana? Mereka di mana? Mereka di mana? Di end dong, bukan end war dong. Mereka di mana? Mereka di mana? Mereka di mana? Oh, di dalam sini kah? Enggak ada. Warden in here. Lah kok ngamuk kayak fuck di ah maksudnya? Lah kok ngamuk kayak buatan warden church. Oh. Suara wait, what the fuck wait, wow waduh padahal bos wait jangan ada yang bisa, jangan ada misa. Ada JMT. Itu siapa yang naruh orang enggak ada orang sih, ada orang sini pasti. Hah? Enggak, mending kita cari jalan dulu ini, Pak. Ini ke mana ini? Gua matiin ini dulu. Di dalam kan ada apa dalam multi itu tuh? Aduh, goblok. Eh, ada ngancurin, Bro. Ada ngancurin, Bro. Di? Oh, goblok, Dazan ngagitin anjing. Lu jangan ngagitin. What the fuck, Bro? Dazan anjing. Kirain. Goblok anjing. Bro. Bro. Ini di mana sih? Gak lagi muter ini nyari audio nih. Audio dari sini. Gak ada kanan kirinya ini lagunya, Cok, sumpah. Ya, ada. Ada sini. Ini lagunya sini. Hah? Mana, Cok? What the fuck? Hati. Oh, woi, guys. Sini. Wait, sini guys, ada jalan. Kedepan ada bos ini. Eh Ubi, lu yakin Ubi? Aduh. Eh, lu masih ingat kata-kata Ubi? Eh pelan-pelan. Ubi. What the fuck? Ini semua berisik banget siapa anjing? Berisik banget anjing ini orkestra. Iya ini orkestra bangke. Berisik sumpah demi Tuhan. Gue enggak pakai tekstur pack yang itu, Cuk. Jadi tetap gue yang gue enggak beli, Cuk. Eh, sumpah berisik banget. Siapa yang setel?
Udah madak, market Cina, matiin aja suara kalian. Matiin aja suara kalian, Bapak. Kalian bisa matiin sendiri, Cok. Bro. Bro. Harga mereka nyewa musik. Nyewa sound, bro. Matiin music dis, marketing music dis. Kalau enggak dikecilin aja. Kecilin. Kita harga mereka nyewa musisinya. Masuk, guys. Ini gua gede. Turun tadi. Turun. Siapa pun manis. Aku turun. Let's see. Ini tangga bukan sih? What the fuck? Be careful. Oh, bro. Kaget goblok dan zen anjir. Itu siapa kan tut anjir? Turun. Bangsat. Oh. Ini berat. Depan sini ngeframe anjir. Oh. Nanti kalian ngomong dulu dah. Kalian enggak punya foto keluarga sih? Kita pada mau ngomong dulu. Keluarga dulu. Nih pada mau ngomong dulu. Kalian ngomong dulu gak sih sebelum ada well. Ubi. Bacot ya. Bro. Apa muka lu kenapa itu? Matamu kenapa, Mas? Bro. Kenapa? Bro, maksudnya ini apa, bro? Chill, bro. Sabar dulu, bro. Kenapa kamu datang sini? Kenapa? Dokter Banda mana? Anjing. Dokter Banda mana? Wei, ngapain? Dokter Banda. Lah. Siapa lagi? Ada siapa? Emang ada siapa aja sih? Kok gua ada dengar suara Mamat ya? Oh, Mamat ternyata The Judge. Mamat siapa lagi The Judge, bro? Apa, bro? Oh my god. Well. Diam ya kau ya orang. Si orang-orang tersakit ini loh. Hey guys, bentar. Apakah kamu orang yang Mereka mulai. Biarin mereka habisin. Sorry. Sabar. Gua pakai nih. You just is real. What the fuck? Wait, hold on, kenapa tiba-tiba lihat? Itu dibudin gak? Dibudin? Sulis. Aman. Dibudin. Siapa yang mati? Dibudin mati. Enggak, dibudin teriak, dia tiba-tiba teriak. The Judge is real. Mati. Kenapa dia The Judge? Dibudin The Judge, anjing. Ada yang sabotase. Siapa? Hah? Lu tau siapa? Anjing lu. Ngapain ah? Ledakan-ledakan doang bisa lu ah? Ledakan doang bisa lu ah? Hah? Sini lu, ngapain lu di sini ah? Apa ah? Dibudin teman lu, lu lihat sendiri dibudin. Ah? Dibudin mah. Lu lihat dibudin. Gak punya teman. Lagi tolong. Lu lihat teman lu. Lu enggak? Hey. Hey. Hey.
Ubi! Mana? Man. Siapa luar dari toa? Sini lu, anjing. Sini. Sabar Aime di sini aja. Tapi kan satu lagi yang satu, lagi yang satu. Mana lagi, mana lagi, mana lagi? Kenapa hancur gini, Cok? Siapa yang bikin ini? Ayo, kita berantem. Pasas. Siapa ini ya? Siapa ini ya? Lu ada air lagi, anjing. Kaguna. Oke, kebaikan air ini, kebaikan tempatnya susah. Rada susah kaguna, buat dipakai buat ledak-ledakan ini kaguna. Apa goblok? Lu ngapa ngancurin Kimochi goblok? Bacot lu. Lu coba jadi bambu kalian mana? Ale di mana tem di budin anjing? Lu enggak punya teman sekarang goblok. Gua enggak punya teman lu anjing. Lu yang lihat sendiri lu teman lu sendiri. Lu lihat teman lu sendiri. Lu lihat tinggalin lu. Mampus lu dianati lagi, Sa. Jurin. Lu goblok, turun lu anjing. Lu turun ke kuburan lu goblok. Ayo guys, Guys lu. Urusin di atas lu, urusin di atas lu. Woi lu ngapain tuh? Babi ya, Jorge, Mr. J ya. Sorry mas. Bang ngapain bang? Bang. Sakit gak bang? Sakit gak? Ini siapa? Ini Kimochi. Halo Kimochi. Gua kata dulu deh. Panglima kita. Apa panglima kita? Tuh. Aduh sakit ya bang. Aduh naik ya bang. Aduh ketar-ketir ya bang. Aduh. Aduh sakit ya bang. Aduh bang sakit ya bang. Hah? Aduh. Ini siapa? Ubi. Gua baru tahu. Dokter Panda siapa? Siapa? Dokter Panda siapa? Di atas mana? Gua tau gini ya, atas, tapi urekan kayaknya. Ender Pearl mulu ya, babi ya. Dazan. Yang lain mana? Semua masih hidup gak? Eh, kuat Kevin. Target locked. Anjing di Ender Pearl gua. Sumpah ini bikin ngerusuh dah. Pensi bang, mau cobain ini nggak? Wih sakit bang. Sorry bang. Wih jangan di air dong, bawa dong. Sini ke bawah, wih. Sini ke bawah. Ini Ubi, Ubi anjing. Idiot sini, sini ya Warden, nah sini lu goblok. Angkor Sabin. Jangan gue sama satu. Bantai orang, anjing sampai ini. Jatuh. Di bawah. Ubi. Mandai. Kabur. Sampai kabur. Ya. Apaan aja? Kenapa sih di Pudin? Pudin. Ya, lu tahu ah? Di Bako saudaranya si. Mana di Pudin? Mana di Pudin? Mana di Pudin? Ya lu ya. Mana teman lu? Mana? Lu dianati lagi. Aduh, gua sih. Hajar. Huh?
Mana di Budin ha? Mana di Budin ha? Temen lu Kimochi. Oh my god, Kimochi. Jatuh ini orang sampah nih. Sampah ini ya. Bunuhnya, oh bunuh bangsat nih. Oh my god, bro. Oh my god, bro. Mana bro ha? Kok mana lu ha? Masukin lava aja nih orang anjing. Masukin lava aja anjing. Sampah ini anjing. Apa? Hah? Gua skat dulu, gua skat dulu. Gumba. Kaguma. Itu Kaguma kan? Gua kira Kaguma temen, gua biarin aja dia. Gua nyantai. Kaget gua, Cok. Di Budin mau ledakin gua tadi gua. Kita nonton replay kita. Off. What off. Hah? Gua mau nonton. Tantar. Yang ledakin gua kagak bener gak guys? Enggak. Gua enggak salah lihat kan? Gua salah liat atau gimana sih guys? Ntar gua salah liat gak? Itu Kaguma bukan? Nih gua nanya lawan live gua ya. Kaguma nih. Kaguma oke? Okay? Kaguma ya. Gue nyantai, gue pikir, oh ya udah Kaguma doang. Boom, gue kaget kan. Wait, gue kayak, hold on, what the fuck. Gue ngomong, ha? Gue tuh ngomong, ha lo. Terus kalau gak salah, si... Tiputin mana? Kalian ngomong dulu dah. Mereka mulai. Kayak dibutin lagi nih. Dibutin nih. Ini kan gue masih dodge. Oke, nice. Gue udah pakai ini gue soalnya. Turtle Master gue. Daman. Ya kan? Gue susah karena gue kena soul juga. Gue naikin POV gue. Mereka udah mulai pakai ledak-ledakan. Sabar. Gue pakai ini. Kenapa dibudin haha di sebelah gua? Udah dibudin udah pakai bajunya anjing. Dia sosial. Kita nonton yang masih glut deh. Siapa yang masih glut? Lihat dari Samsul.
Bro, Samsul masih hidup kan? Bro, please bilang, bilang lu masih hidup, Sulis. Please bilang lu masih hidup, Sulis. Please, Sulis. Azazel juga. Nah lo, sabar. Tadi gue baca ada yang di chat bilang Azazel, Azazel tuh juga ngelawan perintah ini gue. Weko, sisa Weko, sisa Weko. Oh ya, Azazel lagi lawan. Azazel ya, lagi jatuh segala Weko. Lagi anjir. Azazel lagi pengen bunuh Weko. Azazel lagi pengen bunuh Weko. What the fuck? Kiri 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 sana. Mana? What the fuck? Azazel you juga. Know what? Kita lebih Ubi dia dia belum paham maksud maksud dari. Ini Bobby. Gena lagi solo, cu. Gena lagi solo sekarang. Sisa sisa Weko katanya. Weko lagi solo, Weko lagi solo. Weko, you can fucking do this, Weko! Kita nonton si Weko! Weko! Fucking win this match, bro! Weko! Do it, Weko! For the team! For the fucking team! Itu Weko. Sialan semua orang. Weko, ya. Lu pernah one v, ya. Lu pernah 1 lawan 9 Warden. Sekarang lu harus 1 lawan 9 The Judge, bro. Eh, gua badin gua, Gung. Lu ngapain? Eh, Gung, badin gua buruan. No, bukan. Weko dia pengkhianat. Aku mah pengkhianat, Weko. Please. Enggak ada cara, enggak. Gua harus pakai ini, bro. Gua harus pakai ini, men. Gua harus pakai ini, men. Dia punya kristal, dia punya engkor. Go, use your engkor. Sel, gua pakai ayo ulo. Buruan semua orang di sini. Yes, yes, yes. Weko, oh my god, Weko. Oh my god, Weko. Oh my god. Clutch this, Weko. Oh my god, gelang gua sampai jatuh. Gelang gua kemana? Oh, ini dia gelang gua. Jadi tuh ternyata si Aza Urekan itu punya IOU-nya si Asep. Gua pakainya terlalu cepet, guys. Aduh, Weko. Gak, Weko. Sulis udah mati belum? Semua orang ya. Wah gila. Sulis sudah end stream. Artinya Sulis sudah mati. Semua orang sudah mati. Beneran sisa si semua orang. Si ini, Cok. Sisa si Weko, Cok. Yo. Wah, gak bisa, men. Temen-temen gua pada ngiatin gua semua. Bener, Weko. Semua orang hianatin kita, Weko. Kaguna the Judge. Ledip diputin the Judge. Zel, gua pakai ayo ulu. Bunuh semua orang di sini. Udah enggak berhasil. Hah? Ayo yang enggak bisa dipakai. Guys, come down. Set. Enggak bisa. Maksudnya, Man? Kok ayo enggak bisa? Hah? Kok ayo enggak bisa? Wait, what? Gak bisa. Ah, Jerry masih hidup. Udah gak ada harapan dong. Jerry masih hidup. Mana Korajon. Eh, Bang Serong masih hidup gak? Korajon, oh ini Korajon. Aduh, jadi ini lagi.
kabur. Jerry menyelamatkan diri, guys. Mungkin setelah ini aku bakal diincer sama. Jadi yang setia, nih, baca chat ini. Yang setia cuma Genah, Ubi, Jerry, Sulis. Jadi maksudnya tadi kita 4 lawan. Gua juga mau, men. Gua juga mau. Jangan. Cuy, ini lagi Weko versus everybody, anjing. Bro, Weko! Weko! Bentar. Bang, gua sampai jatuh, anjing. Aduh. Tadi. Fuck, man. Bentar, taruh barang-barang yang ada nih. Berarti yang benar-benar dari sisi kita maksudnya cuma ada Weko, Jerry, Ubi, sama Sulis. Nah, Guswan mana? Guswan, Bang Serva, semua. Sisa gue juga udah mau habis lagi masalahnya. Aduh, gue gak nge-stock lagi nih. Cuma ada SS Anchor sih. Aduh, kurang aduh. Oh yes, yes, satu mati. Let's go, Weko. Oh. Oh my god, let's go, Weko. Oh, itu sakit banget, Weko. Yes, oh shit. What the fuck. Oh my god, it's the god, bro. It's the goat, Weko, bro. Oh man. Gila gua, gak kuat gua bro. Wah. Ini bener-bener gak ada harapan loh, sumpah. Ini bener-bener. Gak apa-apa, Weko. Weko, lu kalah di sini pun, Weko. Lu udah jadi seorang legend, Weko. Masa gua nyerah sih? Jangan nyerah, Weko. Gak apa-apa, lu. Gua gak nyerah. Yes, Weko, go! Attack them! Kill them all, Weko! Bunuh tuh dokter panda, anjing! Kaguma lu enggak usah sok-sokan menghasut si Weko deh. Lu enggak usah sok-sokan menghasut. Gini. Yes! Pecah lagi totem. Yes! Guys, kalau sampai Weko mati, kita kasih respect ke Weko. Kalau misal walaupun Weko mati ya, guys ya. Ini udah hashtag respect, adik-adik. Itu urekan kan. Udah, bunuh si dokter panda ini lo. Nah, ayo mampus lu dokter panda lu, ha? Lalu sini lo. Mana bantai terus, Weko. Paham dah, gua salah. Oke. Okay. Lu kalau mau bunuh gua silakan. Pak, lu ada ngata. Lu tahu ini kan? Weko is the GOATTTTTT. Iya, Budi. Makasih Budi donation-nya 100.000. Anjing, Budi, cok. Aduh, gua ketemu facecam gua lagi. Tapi tadi enggak tahu Azel, tapi Asep tahu. Ini gua udah dapat dari gue udah dapat ini dari dulu sebelumnya. Lo bukan siapa-siapa. Udah gak ada jiwa lagi.
Okay. Lu kalau mau bunuh gua silakan. Yaudah bunuh semua orang. Buruan. Bunuh. Gua enggak tahu mereka di mana. Bunuh. Udah bukan. Gua udah enggak ada. Gua udah bukan siapa-siapa lagi. Ya si Kevin gitu kemana guys? Si Kevin DLL. Itu kenapa ada Naki di belakang Mas, anjing nari-nari? What the fuck bro? The Fury anjing. Lu lawan gua. Di facecam-nya dia. Gimana? Enggak ada. Los banget begini kan. Kevin mati. Oh, Kevin mati, cu. Kevin mati. Kevin mati dibunuh siapa, guys? Kevin mati dibunuh siapa, cu? Bukan solusinya. Bukan. Mau bunuh gua silakan. Lu udah bukan siapa-siapa lagi. Oke. Buruan. Kill him, Weko. Kill him, Weko. For Warden. Weko. 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 Di sini. Ayo bunuh. Kita selesai. Oh, Weko the GOAT, bro. Siapa yang mau ngalahin Weko, bro? Terus buat apa perjuangan gua selama ini? Buat apa? Selama ini gua ngelindungin dia. Gua selalu ngebela dia buat dia. Lu juga diem, lu juga paksa. Buat apa? Naki sialan sumpah. Buat apa? Dokter Panda bunuh, itu ada Dokter Panda bro. Bro itu ada Dokter Panda. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Pertanyaan gue, siapa Dokter Panda itu, Ben? Apa? Lu mau apa, Dokter Panda? Lu mau apa? Bentar, Dokter Panda itu yang pimpin The Judge, kan? Semua kacau dong, enggak? Jadi maksudnya dalang dari semua The Judge itu si Urekan? Lu bisa denger suara gua kan? Oh, kepencet, sorry. Kepencet mute tadi. Sorry. Terus lu mau apa emang? Mau membunuh gua? Lu bisa ngebunuh gua pun gak ada gunanya. Apa lu bakal seneng kalau ngebunuh gua? Lu udah rencanain ini dari awal kan? Semenjak lu masuk dari dunia ini. Kalau kita lihat terus lu mau ngapain? Urekan tuh baru masuk di fase 2. Dan sejak Urekan masuk fase 2, muncul The Judge. Yo, Urekan bro. Ini tuh demi keba... Siap. Gung. Gua mau lu bayar gua pengen lu tanggung jawab. Wanjing! Ngapain nih? Game! Stop! Gua urusan di rumah dia belum selesai. Belum selesai urusan gua. Jangan! GM ternyata masih hidup. Kita temen. Diam. Iyalah, kita temen. Siapa? Tadi dia nyerang aku. Bukan. Diam. Lu yang kebegua. Aku udah bunuh 2 orang The Judge dari sini. Lu tahu Dokter Panda kan? Hah, Dokter Panda? Pemimpin The Judge. Ini bilang. Jadi dalang dari semua The Judge itu Urekan. Ini air anjing. Aku. Bentar. Sumpah. Aku baru aja ngebunuh 2 orang. Kevin. Aduh, pecat. Satu lagi peluit entah siapa. Oke, terus. Siapa? Maksud lu apa? Enggak gini. Ada buah kok kemana? Kalau misalkan lu Dokter Panda, lu tau lah siapa gua kan. Iya, lo Weko kan? Bukan. Satu lagi. Lu selesai tahu. Ya udah lo mau. Coy, ini airnya jelek banget anjir. Sih, pindah anjing. Please airnya, please. Jangan gue anjir.
makanya gue diem ini karena hanya mentok. Itu gak actually professional the fucking thing. Gue tuh makanya di sini biar gue diem mentok di sini gitu loh. Ya bentar, tahan dulu. Babi iklan ya. Tidak harus memakan banyak waktu. Dan aku lagi nahan amarahku juga. Gua ini Sul, gua kaget Kaguma tiba-tiba ledakin mantap-mantap gua. Gua enggak keburu. Gua enggak riak karena gua benar-benar lengahin diri gua loh Sul. Karena gua pikir oh sebelah gua Kaguma gitu loh. Ya udah gua lebih nyantai gitu loh. Tiba-tiba dia ledakin duar. Gua enggak siap. Kalau sebelah gua Kevin, gua siap dong sama totem-totem pergantian totem gua. Tiba-tiba ada Kaguma dar gitu. Kaget gua, Cok. Kaget gua asli anjing. Lu di sana udah kru, lu di sana udah buat rusuhan. Lu mau ngapain lagi di sini? Ini semua itu demi kebaikan kalian, oke? Okay? Demi kebaikan apa? Setelah apa? Apa? Haruskah dengan ada orang-orang seperti ini? Jadi, lu lu juga, lu juga. Ya, bentar, jelasin bentar. Ini semua demi Bloman, kan? Kamu. Enggak. Gini, kamu siapa? Kamu jelas, kamu cuma dia tahu kan. Kamu bilang dari duniamu sebelumnya kamu saintis. Iya, kamu gini, membawa percobaanmu ke sini gitu. Iya. Bukan gua cuma meluruskan ekosistem. Cuma dia tahu, cuma dia doang kan yang tahu. Menurut lo ini ekosistemnya bagus, menurut lo? Menurut lo ini ekosistemnya bagus? Menurut lo begitu? Menurut lo? Intinya kita itu harus menghukum semua yang menyalahi aturan dunia ini, oke? Okay? Terus kenapa tempatmu jelasin juga dirusak? Gini, game. Apakah perlu sampai di dunia lu ini ada? Apa perlu sampai lu mencoba ngetukar jiwa ini? Gua? Hah? Gua tahu eksperimen lu yang ngelakuin karena gua tahu semua track record lu. Lu tahu? Makanya. Gua tahu lu, tapi sih tahu gua lah. Gen, tapi dia lebih pandai itu dia ini, Gen. Membelikan Bloman, kan? Bentar. Berarti apa? Lu mau berpikir YouTube, Bloman iya. Tuh buat Bloman dia nah, kita tuh dulu, buat jelasin coba dulu, jelasin, kenapa? coba jelasin. Kenapa Kimochi dia kena impact? Kalau mati. Jihad, what the fuck? Anjing, itu Pepe ngapain anjing? Pepe loncat. Selamat tinggal. Ada orang lagi di atas, Kasih gua sekarang. Anjing, itu siapa itu? Itu siapa anak gua? Kasih gua. Itu dia pakai baju luar tadi. Buran. Ya udah kan mau selesaikan masalah mereka dulu kan. Coba jelasin dulu. Dapat enggak? Gimana emang? Jadi gini, kenapa kalau Kimochi juga kena impact-nya? Oh, stop dulu sebentar. Jadi, ada tiga orang. Aduh, ini apaan? Anjing, itu siapa ini? Mamat. Dengan cara dia ngebonti Pepe sama Temtem. Ketika pengadilan si Ubi di BBC. Benar? Ya, lalu? Kedua, game. Lu ngebonti Pepe. Bener kan? Lu ngebontinya. Kenapa Pepe aku bonti? Tahu enggak kenapa? Ya gue tahu karena dia dibunuh ya kan. Karena dia ngefitnah. Oke. Percuma. Game. Percuma. Ini udah terjadi masalahnya. Kalau dia bilang dia nggak menghakimi aku karena aku ngebonti Pepe. Aku ngebonti Pepe, kamu juga tahu kan kenapa? Karena dia ngefitnah aku. Anjing. Weko. Itu siapa yang nyikit aku, Cok? Itu orang diapain? Itu orang diapain ini? Anjing. Gue tahu lo kesel tapi jangan naki juga dong. Sekarang kalau kamu bilang kamu berusaha menghakimi, kamu berusaha mengembalikan ekosistem
atau apa menyeimbangkan gitu loh. Ya, menyeimbangkan. Kenapa enggak kamu menghukum Pepe? Kenapa kamu menghukum aku? Karena Pepe udah bersedia membantu membantu The Jack untuk meluruskan semuanya. Sama seperti tapi mama. Dia tuh orang yang ngefitnah aku. Aku aja baru ketemu langsung dikit sama dia. Iya. Game udah. Udah percuma. Percuma. Waktu benar-benar sedih banget. Semua. Percuma. Yang terkuat memang lebih depan. Bening ini. Gua mending. Mending gua kebalikan gua yang sebelumnya. Gua selesain semuanya dengan cara gua sendiri. Yaitu lu mati aja dah. Lu mati. Lu juga mati. Semua rusak gara-gara semua orang di sini. Semua orang di sini rusak gara-gara kalian semua. Sumpah. Lu juga ya. Ku bantai aja dah semua orang di sini mendingan dah. Memang lebih enak begitu. Sumpah kacau, ini kacau sumpah. Eh, lu jawab gak? Gak usah diem-diem aja lu. Tanya gue mana Black doang. Gak gitu, gue gak suka. Gue gak suka. Mati sama gue sekarang, mati. Mati. Dan orang itu yang bisa membalikin. Ya lu mati aja. Gua suka dah lu. Goblok emang lancur. Aduh gua malah lancur lagi. Gara-gara lu pada rusak. Rusak semua orang. Mana yang lain hilang semua? Eh, lu ngapain? Orang hilang juga anjing. Jerry kabur aja Jerry kabur aja Jerry. Percaya sama gua Jerry. Itu Jerry bukan. Kalau itu Jerry. Udah gak panjang, oke gue ini nih.
Sumpah ya. Weko. Sumpah ya, jebak segala ya, kampret ya. Cocok gua habis lagi, armor gua juga udah hancur. Kita pakai armor itu ya kali ya. Bentar. Gua baru nyadar loh, gua pakai goblok. Gua baru nyadar loh. Gila ini apa lagi nih anak? Ngapain? Ngapain? Masih ada nih, Bos. Ini susah aku nih. Susah dikit anjir. Jadi sekarang maksudnya Weko pengen genocide. Weko pengen ngebunuh semua member yang ada di dunia ini gitu. Jadi maksudnya sekarang. Ansi anjir. Ansi si Jorge. Itu Jorge ya? Oh, itu Jorge, Cok. Oh, gua kira Jerry anjing. Maksudnya sekarang lu sekarang dia lagi pembunuhan massal. Gua tahu lu engas. Kalau lu engas ini bentar. What the heck, bro? Dulu ya. Sabar. Ya, sabar. Masanya armor gua. Jerry dah turu. Oh, Jerry dah turu. Lu ngapain, Ken? Halo, Bang. Senaki lagi ini anjir. Wih, 50.000 dari Gigacum. Halo, Bang. Halo, thank you buat donation-nya, bro. Enggak lah. Guys. Berarti sekarang ya sampai sana ya. Propek gua rasa tetap Weko kayak gini. Kalau kalian mau nonton lanjutannya silakan nonton di stream Weko aja enggak tahu dia mau ngapain. Intinya ya ternyata banyak anjing, sabar, bro. Itu Weko enggak pegang totem anjing. What the fuck? Yaudah guys. Silakan nonton ke streamnya Weko ya. Kasih Weko ke 20.000 watching now tuh. Dia nonton sekarang 13.000. Lempar lah jadi 20.000 yang nonton ya. Bikin Weko yang nonton 20.000, oke? Okay? Guys, gue rasa that's it. Jadi ya, ini ternyata unexpected banget. Gue nggak tahu Dibudin bakal hianatin gue. Gue nggak tahu si Kaguma bakal hianatin gue. Gue nggak tahu. Tau lah gue pusing lah anjir, goblok. Pusing gue cok, udah nonton aja di sini, udah.